أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah kerana dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir dan kita sedang bincangkan surah Juzuk yang ke-28 yang mana dalam tajuk kita sekarang ni kita sedang bincangkan ayat yang ke-8 sampai 10. Yang terakhir kita ambil ayat 6 dan 7 eh. Di mana Allah Taala firmankan dalam ayat berkenaan wa ma afa Allahu ala rasuli minhum dan apa-apa yang Allah Taala dah berikan faid sebagai apa sebagai anugerah ataupun hadiah kepada daripada ke atas rasulnya dari kalangan mereka fama aujaftum alaihi min khailin maka tidaklah kamu apa orang kata apa pecut untuknya sebarang kuda wala rikab dengan sebarang binatang kenderaan yang lain atau unta walakin Allah tapi Allah lah yusallitu rusulahu ala man yasha dia Allah Taala yang menguasai atas rasulnya sesiapa ke atas siapa-siapa yang dikehendaki Allah Taala boleh bantu siapa rasulnya walaupun kita nak bantu wallahu ala kulli syai'in qadir dan Allah Taala ke atas satu maha berkuasa ma afa Allahu ala rasulih min ahli alqura dan apa-apa yang Allah Taala berikan faid sebagai harta apa harta tebusan bagi apa sebagai harta rangsang perang yang khas eh kata rasulnya min ahli alqura daripada ahli mana-mana kampung-kampungan falillah maka dia adalah milik Allah walil rasul dan milik rasul walidzil qurba dan untuk orang-orang yang punya kehubungan-kehubungan dengan Rasulullah SAW itu daripada Bani Hashim dan juga Bani Abdul Muttalib wal yatama wal masakin wabni sabil dan benda ni kenapa kaila yakuna duna tabanin aghnia minkum supaya ia tidak menjadi berkitar pada orang kaya dengan kamu pasal kita dah terangkan itu berkenaan kenapa kalau orang apa harta rampasan perang biasa dia akan pecah lima daripada lima tu satu saja akan balik pada Allah dan Rasulnya yang dalam tu akan pecah lima pula tapi empat lagi satu untuk tentera yang berjalan kaki tiga akan bagi kepada tentera yang berkenderaan satu milik dia dua milik kenderaan dia so secara tak langsung kalau dia kata orang tu kaya bila pergi perang dia akan dapat daripada rampasan perang tadi tiga daripada lima maksudnya 60% balik pada dia sedangkan mungkin dia tak salurkan kepada sedekah mungkin dia untuk penjagaan terus sebab kenapa Allah Ta'ala kat sini Allah Ta'ala jadikan kalau harta rampasan perang tadi tanpa pertempuran maka balik pada Rasulullah SAW nak gunakan macam ni dan Rasulullah SAW ketika dapat apa-apa harta dan sebagainya baginda tak pernah gunakan khas untuk diri sendiri cuma dalam kisah apa harta Bani Nadir ni baginda ambil satu portion kecil yang mana baginda SAW kembalikan dia akan ambil untuk nafkah setahun kemudian yang lain-lain dia pulangkan balik kepada Baitul Mal adapun yang lain dia agihkan di antara golongan fuqara muhajirin orang fakir di kalangan muhajirin dan kemudian dua orang daripada Ansar yang lain semua tak dapat kenapa? Supaya harta tadi berkitar pula kepada orang-orang yang lain. Ni cara Allah Ta'ala berikan aturan. Okey, kaila yakuna dulu datang bainal aghna minkum supaya ia tidak menjadi pusingan harta tadi pada orang kaya dengan kamu sahaja. Wa ma atakumur rasul fakhudhu ma nahakum anhu fatahu dan apa-apa yang diberikan kepada kamu oleh rasul maka ambillah ia dan apa benda yang dilarang kamu maka tinggalkanlah. Dan ini kita kata bagaimana umumnya lafaz ini dipahami oleh para sahabat sebagai apa sahaja Nabi larang tinggalkan tak kira berkaitan tajuk harta rampasan perang macam ni ataupun dalam tajuk-tajuk lain seperti kisah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia telah menegur dia telah ditegur oleh seorang wanita wanita berkenaan kata Ibnu Mas'ud melaknat orang yang memakai tattoo cantum rambut dan sebagainya yang apa yang jarangkan gigi cabut bulu kening lalu dia jawab dia soalan macam wanita tadi macam mengatakan Ibnu Mas'ud memandai-mandai dalam agama lalu Ibnu Mas'ud kata macam aku tak laknat orang yang dilaknat oleh Allah dan oleh rasulnya dan oleh Allah Taala dalam kitab betul orang kata aku dah buka Quran daripada ujung ke ujung aku tak nak jumpa ayat berkenaan dengan pengharaman perkara tersebut. Lalu Ibnu Mas'ud pun kata engkau telah baca. Kalau begitu kau telah baca. Kalau kau dah buka Quran daripada ujung ke ujung kau dah jumpa dah apa yang aku maksudkan. Lepas tu dia pun kata amma tasami'ti qaulallah kau tak dengar ke firman Allah Taala wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apabila sampai kepada kamu oleh rasul maka terimalah ia wa ma nahakum anhu fantahu dan apa-apa yang Nabi larang kamu maka tinggalkan. Dan Nabi telah melarang perbuatan tu. Dan wanita tersebut dia kata barangkali keluarga kau pun buat macam tu juga.
Ibn Mas'ud kata, pergi tengok. Dia masuk dalam, dia tengok-tengok. Isteri Ibn Mas'ud dan keluarga dia tidak ada membuat tatu dan sebagainya. Maka wanita itu kata tak ada. Ibn Mas'ud kata, kalau sekiranya ada pada mereka pada berkenaan, aku tak tidur dengan mereka. Jadi secara tak langsung, mana kefahaman ayat ketujuh, surah Al-Hasyr ni, dia bukan hanya limited kepada pengertian untuk harta rampasan perang tadi. Bahkan kepada apa saja Nabi larang, apa saja Nabi suruh, maka ia termasuk dalam perkara berkenaan. So, kenapa tinggalkan benda Nabi larang, tak kira benda tadi, hadis Nabi je cakap, walau hadis Nabi saja pun. Dan inilah di antara dalil bahawa sunnah Rasulullah SAW atau arahan baginda atau perbuatan baginda menjadi rujukan dan perlakuan baginda menjadi rujukan dalam Islam setelah Al-Quran Karim. Bahkan hadis Nabi mempunyai autoriti yang sama seperti Al-Quran dalam penghalalan dan pengharaman. Penghalalan dan pengharaman, autoriti dia adalah sama. Kerana baginda SAW tidak bercakap daripada hawa nafsu baginda sendiri. Jelas? Okay. Dan kita ambil itu, Inna Allah syadidul iqab, Subhanahu wa ta'ala maha keras akan hukuman siksaan dia. Okay, baik. Ini kita sambung kepada ayat yang baru. 8-10. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Baik. يقول تعالى مبينا حال الفقراء المستحقين لمال الفيء. Berfirman Allah Taala menjelaskan keadaan golongan fakir yang layak untuk harta rampasan perang berkenaan. Bahawa mereka adalah alladzina ukhriju min diarihim, golongan yang dihalau daripada rumah-rumah mereka, wa amwalihim, harta-harta mereka. Yang mereka ni dihalau sebab apa? Ya bataghuna fadlan minallahi ridwana, mereka menginginkan kelebihan daripada Allah Taala dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa Taala. Ai, maksud dia kharaju min diarihim, mereka keluar daripada rumah-rumah mereka. Wa khalafu qaumahum, dan mereka menyanggahi kaum mereka sendiri, mereka menentang kaum mereka sendiri. Ibtigha'a mardatillah, inginkan kepada keredaan Allah. Wa ridwanahu, dan juga keredaan Allah Taala. Nothing more than that. Bukannya sebab tak ada sebab-sebab lain. Macam bukan kata kenapa menentang, gerak pasal orang tu ambil harta kita, tak. Kerana dia tekan apa paksa kita, kerana dia seksa kita. Dia bukan berdasar kepada masalah apa nafsu atau materialistik atau keinginan. Jadi sebab kenapa kita baca Sahih Muslim, di antara golongan orang yang di hari akhirat nanti Allah tak akan pandang dia, tak akan bersihkan dia dan tak akan bercakap dengan dia adalah orang yang memberikan ketaatan atau walak kepada seseorang bila dapat barang. Dapat dia beri kepada pemimpin tadi, saya akan apa janji dengan berdarah dengan harta, saya akan tolong tuan dan sebagainya. Tapi bila dapat barang saja, bila dapat barang dia lari. Orang tak boleh. Ini antara benda yang besar, tak boleh berlaku. So, umat Islam, dia bergerak bukan biasa materialistik atau keuntungan duniawi. Tak ada untung duniawi pun, anda tetap dapat keuntungan akhirat. Manakala kata orang tipu anda pun yang bimbang, pasal Allah Ta'ala tidak akan lepaskan benda tersebut sia-sia sahaja. Manakala kita ni, manusia ni rasa macam dunia ni segala-galanya, tu masalah. Tu yang kita tak boleh nak maafkan orang, tak boleh. Sebab para sahabat di sini Allah Ta'ala letakkan, mereka keluar daripada rumah mereka, tanah air mereka, harta mereka, tapi sebab dia apa? Ya bataghuna fadlan minallahi wa ridwana. Bukanlah sebab mereka nak buat benda berkenaan, tapi mereka ni hanyalah kerana apa? Nakkan keredaan Allah Ta'ala juga, dan juga dapatkan kelebihan Allah Ta'ala. Maksudnya mereka canggahi keluarga mereka, kaum mereka, ibtigha'a mardatillah, kerana mengharapkan keredaan Allah Ta'ala dan juga apa? Apa ridwanahu, dan keredaan dan ridwan. Apa orang kata apa? Redha Allah Ta'ala. Hinakan Allah Ta'ala redha mereka dan ridwan Allah Ta'ala.
supaya dapatkan Allah Ta'ala punya keredaan, keampunan Allah Ta'ala. Mereka nak benda berkenaan, bukan yang lain. Wa yansurunallaha wa rasulah, dan mereka membantu Allah dan juga Rasulnya. Mana mereka keluar tadi untuk bantu Allah dan bantu Rasul. Ulaika, mereka itulah humus sadiqun, mereka lah orang-orang yang benar. Ai, maksud dia haula'il ladzina sadaqu qawlahum bi fi'lihim. Golongan ini adalah golongan yang membenarkan kata-kata mereka dengan apa? Perbuatan. The action dia betul dengan cakap. Ini bukan cakap lain, buat lain. Mana kata beriman Allah Rasulnya, tapi ada tak ada tapi-tapi. Mana Allah Ta'ala arahkan untuk supaya keluar berjihad. Tinggalkan negeri. Pasal ketika jihad, hijrah yang diarahkan kepada Nabi SAW dan para sahabat kita itu, dia adalah kewajipan. Mereka keluar dengan kemestian, bukannya di atas dasar optional. Mana kita hijrah yang pertama ke Habsyah, dia optional. Boleh pergi, boleh tak pergi. Tapi ketika hijrah ke Madinah, dia adalah arahan yang pasti. Bukannya arahan yang olok-olok. Bukan arahan yang apa boleh buat, tak boleh buat. Tak, dia memang pasti. Dengan sebab itu, bila datang macam tu, siapa-siapa yang menggandingkan di antara ibadat hijrah tadi tu dengan benda lain, maka tertolak. Rejected. Itu Nabi kata, barang siapa berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrah dia kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa berhijrah kepada dunia, dia akan dapat dunia tadi. Atau wanita nak nikahi, maka hijrah dia kepada apa dia hijrahkan, tidak kepada yang lain. Maka Allah Ta'ala menafikan terus, Nabi nafikan terus hijrah tadi ada kepada selain kepada Allah dan gabungan tak ada. Satu Allah Ta'ala dan Rasulnya saja, lain tak ada, tak boleh pakai. Dan sebab itu kita kata mereka keluar pun untuk membantu Allah dan Rasulnya. Okey, mereka benarkan kata-kata dengan perbuatan. Wa'ulai, dan mereka ini yang disebut ni hum, mereka adalah sadatul muhajirin, orang-orang pembesar-pembesar, ketua-ketua di kalangan muhajirin. Ketua-ketua di kalangan muhajirin. Sayyid ni maksudnya tuan. Sadah dia tuan-tuan lah. Tapi kata tuan-tuan maksudnya orang-orang yang besar lah. Orang-orang yang utama di kalangan golongan muhajirin. Okay, itulah golongan yang awal. Mana maksudnya harta rampasan perang tadi milik Allah Rasulnya, dan juga boleh diberikan kepada sesiapa di kalangan orang-orang ni tadi. Fama qala ta'ala, kemudian firman Allah Ta'ala, ma'adihanil ansar, memuji orang ansar. Mubayyinan fadlahum, menjelaskan kelebihan mereka. Wa syarafahum, dan juga kemuliaan mereka. Wa karamahum, dan juga kemurahan mereka. Mulia dan murah mereka. Pemurah hati mereka ni. Wa adama hasadihim, dan tiada hasadnya mereka. Maksudnya bila datang muhajirin, diorang tak ada, dalam diri mereka ni ada kebaikan saja. Kelebihan, kemuliaan, kemurahan, tidak ada hasad. Wa itharihim ma'al hajah, dan pelebihan mereka orang lain sedangkan apa? Mereka ada keperluan. Mereka ada keperluan, tapi mereka ithar. Ithar ni adalah sifat melebihkan orang lain ke atas diri kita sendiri. Nah, kita lebih, nampak orang tu perlu, kita bagi. Walaupun kita perlu juga, tapi kita bagi orang lain. Macam kita dekat jalan raya lah kan, kita nak cepat, orang lain pun nak cepat. Tapi kita tak ada macam, masuk. Kita nak cepat, orang nak cepat juga. Dia pun masa macam tu kan. Kalau kata kita bagi, kita bagi orang pijak kepala kita. Okey, sekarang ni ansar tak fikir macam tu. Ketika muhajirin datang, dia bagi tanpa sebarang keinginan untuk patah balik. Dan juga bahkan dia lebihkan orang ansar, dia melebihi diri dia sendiri. Bila kadang-kadang makanan dia tak cukup pun dia bagi juga. Ya Allah Ta'ala puji mereka dalam ayat berikut ni, ayat ke-9. Allah Ta'ala nyatakan, faqala, lalu Allah Ta'ala berfirman, walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim, dan orang-orang yang mempersiapkan, menyediakan dar, tempat tinggal, negeri, wal iman, dan juga iman, min qablihim, sebelum mereka. Ai, maksud dia golongan ni tadi, sakanu darul hijrah, mereka menetap atau mendiami negeri perpindahan, itu perpindahan Nabi SAW. Pasal Nabi SAW akan berpindah, benda tu dalam Bible telah pun diberitahu. Telah pun ada sebutan berkenaan perkara tersebut. Bahkan dalam kalau kita lihat perkara tersebut disebut dalam mana entah. Okey. Ada background muzik masuk dalam video. Okey. Ya. Di dan kot. Ya. Yep. Okey. Dalam ayat ini. Nah, okey. Jadi, dalam Taurat di dalam berkenaan dengan tempat pemindahan Nabi SAW. Jadi dalam Isaiah 55.
Actually dia kata the burden upon Arabia in the forest of in Arabia shall ye lodge, O ye travelling company of Didanim. The inhabitant of the land of Tema brought water to him that was thirsty and prevent them with their bread and that bread him that fled, for they fled from the sword and from the drawn sword and from bent bow. Mana apa bow yang telah ditarik untuk dikan lepaskan from grievousness of war. For thus hath Lord I said unto me, within a year according to the year of the hireling, and all the glory of Kedar shall fail, and the residue of number of the archers and the mighty men of the children of Kedar shall be diminished. For God of Israel has spoken. Di sini ucapan ilahi terhadap Arab, mana arahan. Burden ni maksudnya ialah beban ataupun wahyu. Di belukar Arabia, kamu akan bermalam, wahai kafilah-kafilah orang Didan. Dia kata, wahai penduduk Taimak. Taimak tu Madinah lah. Taimak eh. Keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus. Pergilah sambut orang pelarian dengan roti. Sebab mereka melarikan diri daripada pedang. Ya, pedang yang terhunus. Terhadap busar yang dilentur, yang telah ditarik untuk dilenturkan terhadap kehebatan peperangan. Jadi maksudnya memang ini antara benda yang arahan tadi. So diorang sendiri tahu tempat berkenaan. Dan itu sebab kenapa golongan Ansar ketika mereka tinggal di Madinah tadi, keliling Madinah tu dah ada Yahudi menetap kat situ, reside. Kan macam kita sebut tu ada empat kabilah yang besar. Dan Bani Quraizah, Bani Nadir, Bani Qaynuqa dengan Bani, betul lagi? Ada empat yang besar. Bani Nadir, Bani Qaynuqa, Bani Quraizah. Apa Bani apa tu lagi? Di awal kita bincang tu ada sebut. Sekejap. Sekejap. Dia ada empat kabilah. Okay. Dia kata dia tu Bani Nadir, Bani Qaynuqa. Sekejap. Bani Nadir, Bani Qaynuqa, Bani Quraizah, Bani Mustalik. Bani Mustalik. Empat yang besar. Bani Mustalik. Dia empat eh. Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qaynuqa, Bani Mustalik. Itu antara yang besar sebagai kabilah-kabilah Yahudi yang tinggal di keliling Madinah. Dan memang kita kata para ulama menyatakan tinggalnya mereka di Madinah tadi, kenapa? Untuk menantikan Nabi akhir zaman. Dan kalau ikutkan tempat di Syam lagi, lagi hebat. Ada sungai dan sebagainya. Mana-mana Madinah mana sungai? Mana sungai untuk mereka lihat? Ada oasis ada. Tapi untuk sungai tidak ada. Maka dengan sebab itu kedudukan mereka duduk di kawasan berkenaan, dan bahkan perbuatan mereka menceritakan kepada orang-orang Ansar, Aus dan Khazraj eh, bercerita kepada orang-orang penduduk Madinah tentang Nabi akhir zaman, ia antara perkara yang mempercepatkan Islamnya golongan Ansar. Makin cepat. Itu mereka nampak dalam sunnah apa dan sirah Nabi bin Hisham. Menyatakan bahawa bila mereka nampak Rasulullah SAW dan pada tahun Rasulullah menawarkan diri baginda kepada semua kabilah-kabilah Arab, orang-orang Ansar bila nampak Rasulullah, kan Aus dan Khazraj tadi, dia nampak Rasulullah, dia kata inilah Nabi yang diceritakan oleh saudara-saudara jiran-jiran kamu di kalangan Yahudi. Cepat ambil sebelum orang lain ambil. Cepat ambil sebelum orang lain ambil. Dikenal. Tu Allah sebut dalam Quran kan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka kenal baginda seperti kenal anak mereka sendiri. Kenal. Cukup kenal. Bila kita cerita anak kita pada orang, kan mesti kita kenal rupa dia, gaya dia dan sebagainya. Akhirnya sampai memang orang-orang Madinah tadi nampak Rasulullah, mereka terus apa? Ambil bawa balik. Fikirkan macam tu je terus. Tak apa, tanpa rasa bimbang, tanpa rasa takut, cepat-cepat mereka ambil Rasulullah SAW. Sebab apa? Sebab mereka merasakan memang itu benar dia utusan Allah Taala berdasar pada apa yang disebut oleh golongan Yahudi yang mencerita kepada mereka. Jadi dengan sebab itu kita kata apa Allah Taala nyatakan tentang mereka ni, tentang orang-orang Ansar ni, mereka menyiapkan tempat tinggal dan juga apa? Iman. Sebelum daripada golongan min qablihim, sebelum him tu golongan muhajirin. Ai sakanu darul hijrah min qablil muhajirin, mereka menetap di apa? Di negeri hijrah. Sebelum daripada golongan muhajirin. Wa amanu, dan mereka beriman qabla kathirin minhum, dan mereka beriman sebelum ramai daripada kalangan orang-orang yang muhajirin sendiri. Berbanding orang lain, dia orang awal lagi beriman. Banyak orang muhajirin tadi, sikit je jumlah mereka berbanding orang Ansar. Ansar awal lagi beriman. Dan bahkan macam kita kata, bila mereka nampak Rasulullah SAW, memang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu antara yang awal. Kan? Tapi, bila Rasulullah diajak, ditemui oleh mereka,
Lalu yang berlaku adalah mereka lihat Rasulullah, mereka beriman dan ramai. Lepas tu Rasul hantar pula Musa bin Umair untuk mengajar di Madinah. Lalu bertambah lagi ramai mereka berbanding dengan orang-orang muhajirin. Makin ramai. Maka mereka beriman awal lagi sebenarnya. Awal lagi mereka telah percaya tentang Rasulullah akan datang. Bila nampak Rasulullah, terus mereka ambil. Jika tidak masakan bila Nabi janjikan mereka hanya syurga, mereka tak ada masalah macam syurga tu apa. Tak tanya syurga tu apa. Tapi bila dia kata, kalau kami tunaikan apa kau minta, kami berikan harta kami, nyawa kami, anak kami, isteri kami, kami bantu kau, pertahankan kau, lindungi kau, bantu dakwah kau, apa kami dapat? Maka Rasulullah kata syurga. Kita kalau kata syurga tu apa? Kan kita akan tanya kan? Tak, dia orang tak tanya. Dia terus, bila kata syurga je, dia kata, mesin tangan kau ya Rasulullah, kami nak baik. Ini beza pasal mereka dah ada kepercayaan tentang akhirat. Ketika dia jumpa Rasulullah tu dah ada dah sikit. Bila Rasulullah sebut, lagi dia cepat. Itu berlainan. Okay? Jadi kata apa? Dia kata, wa amanu qabla kathir minhum. Qala Umar, berkata Umar, Ibn Khattab al-Anhu, wa usil khalifata ba'di bil muhajirin al-awwalin. Dan aku mewasiatkan, ni Umar, pesanan Umar . Dia kata, aku mewasiatkan al-khalifata, pengganti, ba'di sesudahku, bil muhajirin, aku wasiatkan mereka dengan orang muhajirin. Kena tengok muhajirin. Al-awwalin yang awal. Ayyu'rafa lahum haqqahum. Hendaklah dikenal untuk mereka, hak mereka. Janganlah kita tengok, siapa dia? Tak. Pasal muhajirin awal tadi adalah di antara Allah Ta'ala orang yang Allah Ta'ala puji. Allah Ta'ala puji mereka. Allah Ta'ala sanjung mereka. Maka dengan sebab itu kita kata tak boleh tidak. Orang tu kena tengok muhajirin awal tadi. Siapa-siapa pemerintah lepas tu tengok hal ehwal mereka. Apa yang tak cukup. Apa yang ada. Jadi kita kalau masyarakat kita ni apa tengok apa? Tentera yang berjuang untuk apa? Membantu membebaskan kita daripada komunis dan sebagainya. Tengok apa jadi pada keluarga mereka. Pasal orang tadi berkorban kan? Itu patutnya lah. Tapi kadang tak edit juga. Itu terpulang. Salah siapa yang tak buat kerja. Tapi maksud dia, Umar pesan supaya siapa-siapa jadi khalifah selepas dia, pemerintah selepas dia, tengok muhajirin tadi dan hendak dikenali orang-orang muhajirin awal tadi akan hak-hak mereka. Wa yuhfadhu lahum karamatahum, dan hendaklah dipelihara untuk mereka karamatuhum, kemuliaan mereka. Mana apa kedudukan mereka kena dijaga. Bukan kita biar apa, bukan dibiarkan, dipinggirkan, disisihkan, mentang-mentang dah tua kan kita tolak ke tepi, tak boleh. Sebab mereka adalah orang pertama awal Islam yang membantu Rasulullah SAW. Yang Allah kata, wa yansuruna Allah wa rasulah, mereka bantu Allah dan juga Rasulnya. Keluar daripada Mekah untuk apa? Mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala, bukannya untuk mencari sebarang perkara-perkara yang lain. Wa usihi, dan aku wasiatkan dia juga, ni kata-kata Umar . Wa usihi, dan aku wasiatkan dia juga, khalifah selepasku, bil ansar, terhadap orang-orang ansar, khaira, hendaklah buat apa? Kebaikan. Baik juga, jaga kebaikan juga untuk orang ansar. Alladina, yang mereka ini, tabawwa'ud dar wal iman, mempersiapkan, menyediakan dar, tempat tinggal, wal iman dan juga iman, min qabl, sebelum lagi, awal lagi, mana awal lagi, before, sebelum daripada orang muhajirin datang. Hendaklah apa? Ayyukbala min muhsinihim. Hendaklah diterima daripada orang yang buat baik di kalangan mereka. Wa yu'fa. Dan hendaklah pemimpin tadi apa, memaafkan daripada orang yang buruk di kalangan mereka. Kalau kesilapan mereka je, maafkan saja. Mana ini pesanan Umar kepada siapa jadi khalifah selepas dia. Pasal kalau dia kata orang yang baik tadi, terimalah kebaikan dia buat. Tapi kalau dia ada tersilap, tersalah, maka maafkanlah apa kesalahan yang ada pada dia. Rawahul Bukhari hahuna aidha. Diriwayatkan juga oleh Bukhari di sini juga. Mana hadis ni atau apa asar ini diriwayatkan tentang kata-kata Umar ni oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau. Ini menunjukkan bahawa kata-kata berkenaan sahih daripada Umar. Mana dia wasiatkan tentang dua golongan tadi. Muhajirin yang awal dan golongan Ansar yang membantu muhajirin. Wa qauluhu, dan firman Allah Taala lepas tu, yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang-orang Ansar ni sayang, suka sesiapa yang berhijrah kepada mereka. Ai min karamihim, daripada kemuliaan atau kemurahan hati mereka, wa syarafi anfusihim, dan kemuliaan diri mereka. Karam ni actually macam kita kata rajulun karim ni actually maksud dia bukan mulia, dia maksud dia murah hati, pemurah. Rajulun karim maksud dia seorang lelaki yang pemurah. Kita kata dia pemurah, mudah nak keluarkan harta. Dan karim juga biasanya apa dia kata, kalau syarif dia lebih maksud kemuliaan, mulia . Tapi kalau kata karim ni kadang-kadang digunakan kemuliaan, kadang-kadang digunakan sebagai maksud sebagai apa sifat pemurah hati, murah hati, sifat murah hati . Dia kata apa? Dia kata kat situ, dia kata mingka'i, maksud dia mingkaramihim,
Mana di antara daripada perkara kemuliaan hati atau murah hatinya orang-orang Ansar, wa syarafi anfusihim, dan juga kemuliaan jiwa mereka, yuhibbunal muhajirin, mereka sayangkan orang-orang muhajirin, wa yuwasunahum bi amwalihim, dan mereka menenangkan orang muhajirin tadi, pujuk orang muhajirin dengan apa? Dengan harta mereka. Yang muhajirin tinggalkan macam-macam kat sana, sampai di Madinah dia tolong bagi pada orang muhajirin. Sebab apa? Sebab mereka nak pujuk supaya tenangkan hati, kan? Bagi macam kita lah, budak-budak menangis, kita bagi coklat. Kenapa? Itu muasah lah. Kita pujuk dia, pujuk tenangkan dia dengan ni. Jadi orang-orang Ansar, dia pujuk dan juga tenangkan orang muhajirin dengan apa? Dengan harta mereka. Rawal Imam Ahmad an Anas, telah meriwayatkan Imam Ahmad daripada Anas bin Malik, qala, berkata Anas bin Malik, qala al muhajirun, qala al muhajirun, berkata orang muhajirin, orang muhajirun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma ra'aina mithla qaumin qadimna alaihim, tidak pernah kami lihat, kami tak pernah kami tahu, mithla qaumin ra'aina alaihim, maksud mithla qaumin qadimna alaihim, seperti kaum yang kita datang kepada mereka ni, mana orang Ansar yang kita datang kepada mereka ni, tak pernah kami jumpa orang macam ni, tak pernah kami nampak orang macam ni. Ahsana muwasatan fi qalilin wa ahsal wala ahsana badlan fi kathirin, tidak pernah mereka ni paling elok dalam apa, dalam memujuk, fi qalil, dalam benda yang kecil. Kalau dia sedikit pun, dia boleh jadikan benda tu apa, elok. Mana kalau dia bagi roti ke apa ke, dia akan pujuk orang tu dengan walaupun sekecil-kecil benda. Wala ahsana badlan, dan tak pernah juga kami tengok yang paling baik apa, dari segi apa, penyumbangan harta, fi kathir, pada keadaan yang banyak. Bila banyak harta dia, lagi banyak dia bagi. Kalau sedikit, tak pernah dia kurang nak memberi. Tapi kalau dia banyak, lagi banyak dia akan bagi. Tak pernah kami jumpa kaum macam ni. Ini dikatakan oleh golongan muhajirin. Laqad kafauna al-mu'nata. Laqad kafauna al-mu'nata, dan mereka telah apa, mencukupkan untuk kami apa, bekalan. Wa asyrakuna fil mihnata, fil mahna'a, dan mereka telah apa, berkongsi untuk dengan kami dalam apa, dalam kesenangan. Kan hana, bila kita kata orang tu hanian, mari'a, hanian, mana happy lah, gembira lah. Mana kegembiraan dia kongsi kami. Dalam apa, dalam bekalan mereka apa, cukupkan kami. Kami tak ada cukup bekalan, mereka cukupkan bekalan kami. Dan mereka berkongsi untuk kami dalam apa, perkara-perkara apa, kegembiraan ataupun kesenangan. Hatta, sehingga kan, laqad khashina, demi sungguhnya kami telah bimbang, ayat dhabu bil ajri kullahu, bahawa mereka akan bawa lari pahala semua sekali. Ini muhajirin kata, habislah pahala macam tu ya Rasulullah, apa tinggal. Mana kalau kami buat baik pun, tu dapat faedah. Kami ni tak ada benda pun, diorang bagi kami makan. Maksudnya semua sekali diorang dapat. Mana pahala, contoh macam kita keluar beramai-ramai, makan. Hari ni orang tu bergerak, dapat bekerja, sebab apa? Sebab bekalan yang orang Ansar bagi. Maksudnya orang Ansar makan semua pahala. Habislah pahala, dia kata. Bawa habis pahala diorang ambil. Maka Nabi kata, qala, baginda bersabda, la, tidak, Nabi kata, ma asnaitum, selama mana kamu apa, asnaitum alaihi, kamu menyanjung terhadap mereka, wa da'autuhumullaha lahum, dan kamu berdoa kepada Ta'ala untuk mereka. Selagi mana kamu puji sanjung mereka, dan kamu apa, doakan kepada Allah Ta'ala untuk mereka, selagi itulah kamu akan berkongsi bersama mereka dalam masalah pahala. Sedangkan mereka takkan habis bawa pahala semua sekali. Tapi kalau kamu berhenti, wah, yelah. Maksudnya Nabi menafikan apa, jangkaan para sahabat golongan muhajirin ni tadi, kalau sekiranya akan hilang pahala, dia berkata tak, tapi apa, selama mana kamu menyanjung mereka di atas apa yang mereka buat, dan kamu doakan untuk mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ini kita kata tu, kadang-kadang orang nak puji sesiapa, puji golongan Ansar lebih baik daripada puji sesiapa. Kita kadang puji pelik kan, orang puji orang zaman kita yang tak ada siapa pun, tak ada apa, nothing, apa benda dia buat apa, tak ada benda sangat pun. Dua tiga benda dia buat, oh inilah sekian. Tapi pujian tadi, Ansar lebih layak dipuji. Mereka korban semua sekali, tak ada benda. Sebab kenapa kita kata, kisah hidup para sahabat ni lebih baik kita tengok banding kisah hidup siapa yang lain, orang lain. Tapi zaman kita sekarang, sahabat Nabi dilupakan. Keluarlah wali ni, wali itu, orang sekian, jalan tahir, terbang-terbang. Sahabat Nabi mana? Yang ni kita kata, yang Omar kata tadi apa? Dia pesan khalifah selepas dia, jangan lupa muhajirin yang awal. Jangan juga tengok apa, jangan lupa orang Ansar tadi. Pasal orang ni mempunyai jasa terbesar dalam Islam. Sampainya Islam kepada kita sekarang dengan mereka. Tapi perasan tak? Apa yang dibuat oleh para sahabat tadi, orang zaman kita lupakan. Dia tak ada tak ni. Itu sebab saya kadang pelik. Bila ada orang dia kata macam tawasul dengan nama wali-wali dan sebagainya. Saya kata sahabat Nabi lagi mulia daripada wali yang dia puji. Kenapa tak sebut nama Abu Bakar?
Kenapa tak sebut nama Sa'ad bin Waqqas? Kenapa tak sebut nama Sa'ad bin Mu'az? Sa'ad bin Rabi' yang mereka ni mati kerana Islam. Yang dia orang ni adalah orang-orang yang memang betul-betul tolong Islam. Nyata Islam kepada kita, tapi tak ada. Dia tak sebut nama dia. Wahai Sa'ad bin Mu'az, wahai sekian. Kenapa sebut? Wahai Abdul Qadir Jailani. Wahai Panglima Hitam. Panglima Hitam siapa sebenarnya? Aku ada masalah betul. Tak pasal saya tengok kat pejara sekali. Ada orang, ada Pak Imam tu dia nak buka ustaz tahlil. Dia kata ila hadratin nabi, betul kan? Wa ila siapa Abdul Qadir Jailani, wa ila sekian, wa ila sekian, kemudian wa ila Panglima Hitam. Apa ipas saya tinggal. Mana tahu. Panglima Hitam mana pula, dia kata. Saya dengar cakap ada orang cerita jin nama Panglima Hitam, wallahu alam. Sahabat Nabi lagi mulia. Sebab kenapa kita kata tak ada, takkan tak logik. Sebab saya kena saya tegur bila ada orang tu kata, apa salah kita bertawasul sekian. Saya kata sahabat Nabi lagi tinggi daripada mana wali yang diorang ada. Sahabat Nabi lagi mulia. Kenapa tak pakai nama sahabat Nabi? Ya, kita bukan galakkan. Saya nak kontradik dia supaya apa? Nak sedarkan dia benda salah. Saya kata sahabat Nabi lagi mulia, kenapa tak ambil sahabat Nabi? Kenapa ambil orang ni? Kenapa ambil wali sekian? Daripada Cyprus, daripada sekian. Kenapa ambil orang ni? Kenapa tak ambil sahabat Nabi? Jawapan tu masing-masing akan ada. Betul juga. Kan betul juga kan? Betul juga. Ini orang Allah Ta'ala puji. Tiba-tiba kita ambil mereka sebagai perantara. Kita ambil apa? Orang lain. Habib Noh lah, Habib sekian sebagainya pergi ikut kubur. Kenapa? Nampak tak? Nampak sangat dekat situ apa ketirisan masalah ilmu ni. Bocor, ilmu tu bocor. Tak tahu pergi mana. Sampai dia tak tahu mana satu yang patut, mana tak patut. Ini yang kita kata apa yang berlaku. Mana-mana kita baca, Ibn Kathir nukilkan kata-kata ni. Ini menunjukkan besarnya bila para sahabat muhajirin takut pahala diorang hilang. Sebab habis Ansar ni buat kerja dahsyat. Ada sikit, dia bagi sikit. Ada banyak, lagi banyak dia bagi. Bekalan tak cukup, dia cukupkan. Kalau dia kata apa, dapat kekayaan, dikongsi pula dengan orang muhajirin. Ada mulia lagi daripada tu ke? Kita kalau kita ada sejuta, tak bagi kawan kita. Kan kita ada sejuta, jiran kita susah. Ada kita tengok, apa dia tak ada? Belikanlah. Ada? Tak ada. Simpan sendiri kan. Masuk dalam bank. Bayi beranak-beranak. Bulan-bulan makan apa? Makan bunga je. Yeah. Makan untung. Goyang kaki. Mana ada orang nak kongsi? Tapi Ansar adalah orang yang kongsi benda tadi. Boleh bayang tak macam-macam ni? Itu yang muhajirin pun kata, kami tak pernah jumpa orang macam ni. Kaum yang macam ni, dia kata. Jadi sampai kami bimbang takut pahala kami habis, mereka ambil. Habis. Kau betul-betul ni habis kan? Tapi Nabi kata tidak. Selama mana asnaitum alaih, kamu menyanjung mereka. Sanjung mereka. Tak apa. Pasal mereka ada apa jasa besar pada Islam. Dan wa da'utumullaha lahum, nak kamu doa kepada Ta'ala untuk mereka. Kalau kita nak kejar benda ni, nak berdoa-doa sebut nama apa, nama mendoakan para sahabat, nama mereka ni kita dan buka, pergi buka lah kitab-kitab sirah yang nama mereka tu ada. Apa panggil? Ya Allah, sedekah pahala pada mereka lagi baik daripada sedekah pahala pada orang lain. Nak doa kan, bagi baik doa daripada mereka. Untuk mereka ni, untuk mereka ni lebih baik daripada doa pada orang lain. Tapi kita tengah-tengah ni macam-macam lah, wali ni, wali tu, kita macam-macam nama ada. Kan? Itu yang kita kata salahnya manusia ni dalam berfikiran. Dia lupa sahabat Nabi, dia sibuk dengan orang yang bukan sahabat Nabi. Lepas bila kita kata sahabat Nabi tak buat, awak pernah jumpa sahabat Nabi ke? Memang tak pernah jumpa, tapi apa cara hidup para sahabat? Apa sahabat buat sampai pada kita? Amalan-amalan wuduk kita yang ada masuk air dan hidung dan sebagainya, kumur-kumur mulut yang dalam Quran tak sebut, itu disampaikan kepada kita oleh sahabat Nabi. Uthman bin Affan wuduk depan orang ramai. Dia kata, aku lihat Nabi wuduk macam ni. Dia tunjukkan. Satu persatu dia tunjukkan. Step by step. Kenapa tak pernah kita puji dia? Nah, ini kita kata banyak manusia ni salah. Sibuk menyanjung orang tak tahu siapa. Tapi ni hebat, ni hebat, ni hebat. Tak hebat pun. Tak hebat pun. Banding para sahabat tak hebat pun. Kita ni duduk kerja macam ni kan. Mengajar dan menyampaikan Islam. Tak sampai kita dengan tara para sahabat. Tak sampai pun. Para sahabat Nabi SAW punya pengorbanan lagi dahsyat. Tapi manusia tak pernah lihat. Dia sibuk dengan macam-macam. Lompat ini itu dan sebagainya. Macam-macam gelaran. Wali lah, apalah sebagainya. Sibuk. Sedangkan apa? Sahabat Nabi lah patut kita contohi. Dan dia kata apa? Warawal Bukhari. Dan telah meriwayatkan Bukhari. An Yahya bin Sa'id. Daripada Yahya bin Sa'id. Qala sami'a Anas bin Malik. Bahawa Yahya bin Sa'id ni, bin Qattan, dia dengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu hina kharaja ma'ahu ila al-Walid, ketika mana dia keluar bersama-sama dengan Yahya bin Sa'id ni bertemu Walid. Walid yang dimaksudkan tu adalah Al-Walid bin Malik bin Marwan, salah seorang pemerintah zaman Bani Umayyah. Yang mana ketika tu asalnya Anas bin Malik tinggal di Basrah dan kemudian dia diganggu dan dikacau oleh
Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, yang terkenal sebagai seorang yang panglima yang suka kacau orang. Memang dia tegas, tapi ketegasan dia tadilah menyebabkan ketika itu kestabilan berlaku di Iraq. Dia kerja dia apa? Bila gubernur lain kata, ini payah kan? Dia kata, siapa yang menentang orang tu? Dia pergi pancung terus, tak cakap banyak. Dan sekali orang Iraq tu dengan itu cara didiamkan. Tapi kadang-kadang dia punya, Hajjaj bin Yusuf ni, Al-Thaqafi, dia kadang-kadang sampai peringkat dia mengacau para sahabat Nabi pun dia sakiti. Lalu, telah keluarlah, jadi daripada Syam, daripada Dimash, berkeluarlah Anas bin Malik, yang khadam Rasulullah SAW, selama 10 tahun, dan juga Yahya bin Sa'id bin Qattan kepada, jumpa, pergi ke Basrah, daripada Dimash, pergi ke Basrah untuk jumpa dengan Al-Walid Ibn Abdul Malik bin Marwan. Dia jumpa dengan khalifah ketika itu. Qala. Dia kata apa? Dia kata Anas bin Malik ketika pergi sana, dia kata apa? Da'an Nabi SAW al-Ansar ayyuk ta'alahumul bahrain. Telah meminta Nabi, telah menyeru Nabi SAW, golongan Ansar, ayyuk ta'alahumul bahrain, supaya diberikan kepada mereka, diserah kepada mereka ni, bahrain. Tanah bahrain tu kalau masuk ni dapat Islam, Nabi doakan supaya dapat kepada mereka, dapat diberi kepada Ansar. Qalu, berkata orang Ansar, tu dia kata apa? La, tak nak ya Rasulullah, illa melainkan antuk ta'al ikhwarina minal muhajirin mislha, melainkan kalau sekiranya diberikan, diputuskan untuk saudara-saudara kami dari kalangan muhajirin yang seumpama dengannya. Kalau orang dapat tanah macam tu juga, maka barulah kau doa untuk kami ya Rasulullah. Kita kalau orang kata untuk kau, alhamdulillah, terima kasih, tak pernah kita ingat lain. Tapi oleh kerana Rasulullah SAW doa kepada berkenaan ini, pasal dia ketika berjumpa tu kan dia nak terangkan kelebihan Ansar kepada apa Al-Walid, Al-Walid bin Malik bin Marwan, supaya disedar balik, pasal kadang orang terlupa berkenaan dengan kelebihan golongan Ansar. Jadi golongan Ansar dahulunya Nabi doakan untuk tanah Bahrain terdapat untuk mereka, tapi golongan Ansar kata Rasulullah jangan bagi tanah, melainkan kalau golongan muhajirin, saudara kami muhajirin, dapat seumpama macam dia, baru kami setuju. Baru kami setuju. Mana kalau kita macam, saya akan beri kawan sekian, tak usah bagi saya lah, saja kawan saya pun kena bagi juga. Dia macam tu. Sedangkan ikutkan keturunan, mereka bukan satu keluarga. Bukan adik-beradik. Kalau kita adik-beradik kita, kita yalah, kita nakkan untuk adik-beradik kita. Ni bukan adik-beradik dia. Dia minta kepada Rasulullah SAW, jangan, melainkan kalau boleh, benda tu nak bagi juga, kenalah dapat untuk saudara kami golongan muhajirin yang seumpama dengan dia. Bayangkan hati mereka macam mana. Tak ada rasa pun sikit apa nak melebihi golongan muhajirin dalam masalah apa? Pemberian Allah Ta'ala. Jadi dia kata apa? Qala, Nabi pun bersabda, immala, sekiranya tidak, Nabi kata, kalau sekiranya tidak, fasbiru, maka sabarlah kamu, hatta talqauni, sehingga kau bertemu dengan aku. Okey, kalau macam tak apalah. Kalau kamu tak dapat benda berkenaan dan kamu tak nak benda berkenaan, maka Nabi kata kalau begitu macam inilah. Demikian kalau macam tu, hendaklah kamu bersabar sehingga kamu berjumpa dengan aku. Fa innahu, kerana sungguhnya sayusibukum ba'di atharatan, akan menimpa kamu sesudah ketiadaanku nanti, atharatan, sifat selfish orang lain yang melebihkan diri sendiri akan menimpa kamu. Macam yang berlaku pada Anas bin Malik tadilah. Masa dia orang Ansar ini macam tengok, kan Umar pesan. Pesan apa? Jaga orang-orang Ansar. Tengok muhajirin yang awal, jaga orang Ansar. Tapi ada di kalangan mereka ni terlupa. Tapi Nabi SAW telah menjanjikan, Nabi kata, bersabarlah kamu sehingga kamu jumpa aku. Kerana orang-orang yang hidup selepas aku nanti akan ditimpa dengan sifat apa, self, orang-orang akan lebihkan diri mengatasi mereka. Maka dengan sebab itu Nabi kata suruh bersabar. Bersabarlah. Pasal kadang-kadang kita dah buat baik, tapi orang balas dengan keburukan. Mungkinlah hati kita akan kata apa? Kalau aku tahu itu, aku tinggalkan dia berjalan. Betul? Kerana muhajirin kan, pasal kalau kita ikutkan keturunan tadi, khalifah yang ada atau Hajar bin Yusuf dan sebagainya, ketika zaman berkenaan, zaman Bani Umayyah, yang daripada keluarga Muawiyah bin Abi Sufyan kan, yang daripada Abi Sufyan punya keluarga, kan mereka ni kan Quraisy, dan mereka ni kan apa, muhajirin punya keluarga. Tapi dalam masa yang sama kan, Ansar terima keluarga mereka datang dan sebagainya, tinggal itu. Tapi bila Ansar apa hidup lepas tu, dan Nabi SAW dah tak ada, para sahabat yang besar-besar dah tak ada, tiba-tiba golongan yang berikutnya lupa berkenaan kelebihan golongan apa? Ansar. Terasa tak? Terasa. Takkan tak terasa? Macam bapak kita bagi dia tanah, lepas tu kan, lepas dapat tanah tadi, dia tindas kita pula. Apa kita kata? Kita kata, Afzal, kau bapak aku bagi kau ke? Nampak tak? Ansar, Nabi kata sabarlah.
kan? Kalau macam tu sabarlah sehingga kamu jumpa dengan aku. Sebab siapa-siapa apa sebenarnya akan menimpa kamu seledah ketiadaanku nanti, sifat apa kelebihan diri orang lain yang menyebabkan kamu akan dipinggirkan. Ya betul. Kan Anas bin Malik khadam Rasulullah. Hajjaj bin Yusuf berani untuk kacau dia. Kan khadam Rasulullah 10 tahun. Dia jadi khadam Rasulullah SAW. Macam mana boleh ada orang berani sakiti dia? Bayangkan macam tu sekali. Jadi dengan sebab itu kita kata dia teringat disebut bahawa Nabi suruh bersabar. So dia sabarlah. Kalau kau nak ungkit banyak benda boleh ungkit. Tafarrada bihi al-Bukhari min hadzal wajh, dan juga telah apa bersendirian Bukhari dan meriwayatkan hadis ni dalam bentuk ini. Dalam bentuk ini Bukhari seorang je riwayatkan hadis ni. Warawal Bukhari, dan meriwayatkan Imam Bukhari an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qalatil ansar, telah berkata orang Ansar, aqsim bainana wa baina ikhwanina al-nakhil, ya Rasulullah, agihkanlah, bagi-bagikanlah di antara kami dengan saudara-saudara kami akan tamar berkenaan. Ini tamar bin Nadir tadilah. Bagikanlah, agih-agihkan kepada antara kami. Qala la, Nabi kata tak boleh. Nabi tak bagi. Faqalu, Nabi lalu dia orang pun berkata, takfunal mu'nata wa nusyrikum fi tsamar. Kalau macam tu, kalau tak boleh nak bagikan, maka cukupkanlah bekalan kami dan juga apa? Kami berkongsi dengan kamu dalam masalah apa? Dalam masalah apa hasil tadi. Bagilah kami kongsi sikit. Itu aje. Tapi pemilikan milik orang muhajirin. Tapi dalam benda lain, orang muhajirin yang kongsi dengan mereka. Bekerja dekat kebun tadi, ada duduk sama sekali, boleh bekerja. Dapat pula bekal apa, jadi apa, jadi dapat pekerjaan dekat situ. Tapi untuk mereka miliki, tidak. Dan mereka kata itu, Nabi apa dia minta, maka Nabi apa, maka orang-orang muhajirin berkata, qalu sami'na wa ata'na. Kalau macam tu kami dengar dan kami taat. Mana orang muhajirin pula terima tawaran mereka. Ah, kalau itu bagi kami kerja dekat kebun kamu. Supaya kami dapat makan buah tadi. Maksudnya bukan dapat free. Kan dapat, supaya nak kongsi juga buah tadi. Apa? Kerja-kerja kemas kebun ni bagilah kami buat. Supaya kami dapat kongsi apa? Buah-buahan dia. Bukan goyang kaki tau. Tapi dan orang-orang muhajirin berkata, ya. Bayangkan macam tu sekali. Ada lagi mulia ke hati macam bandingan ini? Kalau kita kata letak macam ni, tak ada zaman kita. Benda macam ni. Amat jarang-jarang sangat. Kita makin selfish. Makin pentingkan diri sendiri. Tapi orang-orang Ansar tadi, macam tu sifat dia. Dipuji oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi. Allah Ta'ala puji mereka. Datang kita tak pernah lihat macam tu. Banyak lagi orang lain kita jadikan idola. Pelik. Saya pelik. Sebab apa? Sebab bukan, kalau bukan sahabat Nabi ikutan kita, siapa lagi? Orang yang Allah Ta'ala puji, dari tujuh langit, Allah Ta'ala puji mereka. Pujian macam ni. Tak, siapa lagi yang jadi ikutan kita? Ha, orang sekian. Salah. Mana orang tu salah cari contoh. Tauladan dia bukan sahabat Nabi, orang tu silap contoh. Cukup silap. Pasal ini orang yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dan surah Taubah 100 Allah Ta'ala nyatakan, As-sabiqunal awwalun, dan juga orang-orang yang awal, mula-mula masuk Islam, minal muhajirin al-ansar, dengan muhajirin al-ansar. Yang mereka ni, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang ikut mereka dengan baik. Apa janji Allah Ta'ala untuk orang ni? Mana muhajirin awal, Ansar yang memula, dan juga apa? Orang ikut mereka dengan baik. Radiyallahu anhum wa radu'an. Mereka redha terhadap Allah Ta'ala. Allah Ta'ala redha terhadap mereka, dan mereka redha terhadap Allah Ta'ala. Yang mana kita kata redha Allah Ta'ala kat atas manusia ni, kalau ikut dalam hadis Bukhari Muslim, datang hanya selepas kematian. Lepas orang telah mati, masuk syurga, barulah akhirnya Allah Ta'ala akan beri yang last sekali. Allah Ta'ala redha kepada hamba berkenaan, Allah Ta'ala takkan murka kepada dia sama sekali selepas itu. Tapi bila manusia dia ditanya kepada Allah Ta'ala, kamu nak tak benda lain lagi, aku beri kamu lebih baik daripada apa yang kamu dapat ni. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, ya Allah, apa lagi yang lebih baik daripada itu? Allah Ta'ala kata, aku halalkan untuk kamu kerana redha-Ku, dan aku takkan murka pada kamu sama sekali lepas ni. Itu gelaran ataupun yang kita kata radhiyallahu anhum tadi, khas untuk para sahabat dan juga apa muhajirin dan ansar, dan siapa ikut mereka lepas tu. Kalau kita ikut mereka, siapa kita? Maksudnya kita dapat radhiyallahu anhum, Allah Ta'ala redha kepada mereka. Kan? Maksudnya kita dapat redha Allah Ta'ala pada kita kalau kita ikut para sahabat. Kalau bukan para sahabat contoh kita, siapa? Itu masalah kita kata dalam konteks ni, banyak orang tak nak tengok benda ni. Dia butakan mata, tak tahu kenapa. Nampak dari Quran kata, wasabiqun awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'u bi ihsan. Dan orang ikut mereka dengan baik. Ikut para sahabat bukan semestinya kita jumpa mereka. Kita ikut mereka. Kita tahu kisah hidup mereka, kita ikut. Allah kata radhiyallahu anhum wa radu'an. Apa lagi nak? Title paling tinggi Datuk Tan Sri. Tak tinggi. Title paling tinggi Allah Ta'ala redha terhadap kita. Ini yang paling besar.
Kan kita sering sebut, bila sebut nama sahabat Nabi, kita kata radhiyallahu anhu. Allah Ta'ala beri kiraran tadi daripada dia kepada mereka dalam suatu taubat ayat 100. Itu sebab kenapa kita jangan cari contoh lain. Mereka contoh terbaik kita. Dan sifat dia Allah Ta'ala tak habis puji lagi. Allah kata wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka tak dapati, tidak ada. Mereka dapati fi sudurihim, dalam hati mereka dan dada mereka, hajatan, sebarang keinginan, sebarang kemahuan, mimma utu, daripada apa mereka telah berikan. Mereka bagi something, tak ada dalam diri mereka yang menanti-nantikan akan datang balik daripada apa? Orang-orang yang diberikan. Mana dia bagi barang, dia tak ada macam, ha, nanti kalau aku susah, kau datang tolong aku. Ini aku bagi tolong, ha, susah aku tolong aku. Dia rasa macam tu. Sedangkan ini yang Ansar tak rasa macam tu pun. Kita ustaz pun fikir itu juga. Bagi-bagi ilmu, ha, nanti bagi duit pada saya. Masalah juga. Rosak. Mana pasal kita kata ini, kita kata asas pertama dari Islam ni tadi. Kita kata sifat Ansar ni, Allah Ta'ala puji-puji sungguh-sungguh dalam Quran. Jadikan kita baca ayat ni tadi, sebab nak bagi tahu kita inilah jalan keselamatan. Inilah jalan keselamatan. Kita nak selamat, ikut ini. Ini formula-formula untuk keselamatan. Tak ada cara lain. Kalau orang tu nak kejar cara yang terbaik, inilah jalan terbaik. Ai, maksud dia, wala yajiduna fi anfusihim hasadan. Mereka tak dapati dalam diri mereka dan jiwa mereka hasadan, kedengkian. Lil muhajirin, terhadap orang muhajirin. Fima faddalallah, fima faddalahumullahu bihi. Daripada apa yang Allah Ta'ala lebihkan mereka, itu golongan muhajirin, dengannya, daripada yang Allah Ta'ala lebihkan dengannya, dari bentuk kedudukan dan juga kemuliaan. Allah Ta'ala puji mereka pun muhajirin, dia kan? Dia tak rasa sebarang kedengkian pun. Dia kata semua, oh bagusnya, bagusnya. Dia tak nampak benda tu buruk. Dia tak nampak macam, kenapa diorang dipuji, kita pun buat kerja juga. Tak ada. Kan, dari perang tadi kan, semua keluar. Dan bila Allah Ta'ala lebihkan orang muhajirin, benarkan Rasulullah SAW bagi mana nak, diorang tak ada rasa pun macam, tak puas hati. Happy je. Gembira je. Kita kalau jiran kita dapat hadiah, kereta sebiji, kita happy ke kita menyampah? 5 saat dari sekarang. Ha? Iya ke? Kan? Dan itu biasa, manusia ni akan rasa macam, asal aku yang tak dapat? Ada masalah. Tu. Betul. Bayangkan Ansar tak ada rasa tu. Tak ada rasa berkenaan. Bahkan bila kemuliaan Allah Ta'ala berikan, dia orang terima. Tak ada, itu pasal Allah Ta'ala beri kemuliaan pada siapa dia nak. Allah Ta'ala berikan kemuliaan pada siapa dia nak. Mana yu'izzuman tasha'. Tu'izzuman tasha'. Kau mulia siapa kau nak. Watudhilluman tasha'. Kau hina siapa kau nak. Mana dia tahu kisah, dia tahu ayat Quran ajarkan dia. Dia faham. Itu pengertian dia. Dia tak nampak benda lain dah. Dia tahu mana Allah Ta'ala lebihkan siapa. Itu kelebihan Allah Ta'ala bagi. Alhamdulillah, bagus. Orang dia bagi, oh Alhamdulillah, bagus. Elok. Elok, bagus. Alhamdulillah. Kan? Bukan maksud, mesti ikut saya. Sayalah orang yang mendakwah Islam. Jangan tak ikut saya. Itu masalah. Zaman kita ni tak boleh. Sampai ada kultus-kultus. Kumpulan ni kan satu kult. Tahu kult? Ini ikut kumpulan sekian. Syekh dia orang ni. Yang sini sekian. Kami maksud, yang sentaklim kami tak buat. Guru seorang. Tahu? Kalau letak saya, salah juga kan? Ustaz Kariman ke? Ustaz Yunus ke? Tak boleh. So kita kata kalau dia kata orang tu selagi dia mengajak manusia, ikhlas kepada Ta'ala. Siapa sekalipun dia, bagus. Kita doakan kebaikan. Sebab Ta'ala tambahkan lagi kebaikan-kebaikan dia. Bukan kita dengki. Ansar tak dengki langsung. Dia berikan harta pada muhajirin, tiba-tiba muhajirin dapat pahala. Dia tak ada macam, aku bagi pahala, kenapa dia masuk syurga cepat, aku tak mati lagi. Tak. Sikit pun tak rasa. Ta'ala, ni dalam hati mereka, dia tahu apa dalam hati mereka. Dahsyatnya mereka ni mempunyai kedudukan. Wa taqdim fi dzikri wa rutbah. Dan juga mereka tak rasa kelebihan apa, tak rasa hasad berkenaan dengan apa? Pendahuluan dalam sebutan dan juga apa? Kedudukan, martabat. Pasal Allah Ta'ala sebut dalam contoh surah At-Taubah ayat ke-100 kan kata wasabiqunal awwalun, mula-mula dengan apa? Minal muhajirin dan wal ansar. Letak muhajirin dulu. Kalau kita dah lama, bunyi juga. Kenapa dua orang dulu? Kita punya tanah ni tak ada. Sikit pun tidak. Bahkan Allah Ta'ala tak ajar mereka untuk kata apa? Oh, kerana kamu bagi tanah, kamu punya nama tempat dulu. Macam kita dah ramai kan? Katalah kita invest. So invest. Invest untuk buat penyagaan. Kita punya percentage, saya seorang ni, percentage kita 50%. Orang ni 10. Tiba-tiba letak nama, nama dia dulu. Mula rasa apa? Pasal dia dulu? Aku 50. Rasa tak? Rasa. Zaman kita sekarang ni tak tanya nama datuk pun agak. Hantar balik kad tu. Mana datuk? Doktor pun doktor. Ada kawan saya cerita, jiran saya cerita. Dia kata apa?
dia orang sembang ni budak-budak muda kan yang kerja technician, dia pasal dia bagi technician dekat UKM. Jadi bila dia duduk ramai-ramai macam ni kan, dia ciri kumpulan dia, dia tak isap rokok, kawan-kawan dia isap rokok situ. Jadi ada seorang dia ni pensyarah, okay, ada doktor lah, ada DR kan, doktor kat depan nama dia, PhD ke tak tahulah apa benda, tahu kejadah apa tak, Allah alam. Tapi bila datang duduk dengan budak-budak ni, budak-budak ni pun yang muda ni pun tegur lah dia, encik daripada mana, encik lah, dia bukan kau, tak pakai encik. Lepas dia pakai encik, 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 tiba-tiba dia kata apa, saya belajar 7 tahun untuk dapat doktor. Saya kata kalau aku ada kat situ memang kena. Saya kata kalau aku ada memang kena. Tak, seriously kan, malaikat tanya ke nanti, awak doktor ya, doktor apa, PhD, okey, kena ketuk ke tak nak. Doktor mana ada, tak dipanggil, tak ada malaikat kata, okey, macam mahsyar nanti, bangun, okey, doktor PhD sana, sana, okey, go sana, ini apa, SPM tak lulus, sana. Mana ada macam tu. Takwa, takwa. Dia lah pula sibuk, dia lah budak-budak tinggalkan dia. Belah macam tu je. Bangun seorang-seorang belah tinggalkan. Bayangkan boleh cakap macam tu. Biarlah orang tak muliakan kita panggil encik, lantak lah. Saya belajar 2 tahun untuk dapat doktor. Bukan nak pijak kepala. Geram tu. Tak kenapa, asal apa masalah dia? Kadang-kadang itu masalah tanya macam tu. Kata kita kongsi buat kerja, saya dengan dia buat kerja kan, kata terjemah buku. Letak nama dia dulu. Saya macam, apa nama dia dulu? Aku lagi banyak terjemah. Bayangkan Ansor, sikit pun dia tak rasa macam tu. Allah Ta'ala puji muhajirin, kalau Ta'ala ke depan muhajirin, dia tak ada masalah. Dia tak ada masalah. Sedangkan dia orang korbankan macam-macam. Kadang-kadang dia kata korbankan macam-macam, dia korbankan semua sekali. Nabi nak tanah mana, ambil lah. Nabi nak sekian, ambil lah. Nak perang, gunakan, ambil lah. Tak ada sikit pun orang sekat. Tapi bila dikedepankan muhajirin, tak adalah dia rasa macam, kenapa dia orang, kita yang banyak berkorban, orang tu datang miskin, datang kat sini, kita tolong. Nampak? Kita ada perasaan tadi, Ansor tak ada. Ini Allah Ta'ala buka, apa dalam hati mereka. Bayangkan sebiji-sebiji Allah Ta'ala ceritakan. Untuk bagi tahu pada kita apa, mulianya golongan Ansor. Itu saya kata, kalau incan ni kemuliaan dia, kenapalah orang lain kita cari untuk idolakan? Kenapa orang lain kita cari? Kalau ini Ansor, inilah Ansor yang Allah Ta'ala sebut, kenapa orang lain ni kita jadikan contoh? Ini sahabat Nabi, kenapa kita tengok orang lain? Siapa lagi lebih mulia bandingkan mereka ni? Dan mereka kata apa? Tak ada dalam hati mereka hasad dengki, pada apa yang telah lebihkan apa orang-orang muhajirin dengannya ke atas mereka daripada apa? Kelebihan, kedudukan, kemuliaan atau pendahuluan dalam sebutan ataupun martabat. Tak ada. Qala Hasan al-Basri, berkata Hasan al-Basri, wala yajiduna fi sudurihim hajatan. Dan mereka tak dapati dalam diri mereka sebarang apa hajat, hasad. Hasad, kedengkian. Mimma utu, daripada apa yang mereka berikan. Qala Qatadah, berkata Qatadah bin Amr Sadusi, yakni itu iaitu fima a'ta ikhwanahum, pada apa yang mereka beri pada saudara mereka. Maksudnya katakanlah kan, bayangkan tadi orang sudah datang pendatang. Dia ni pendatang, datang jumpa kita sebagai kita tolong, tolong, tolong. Tiba-tiba dia kaya dari kita. Tiba-tiba kata apa? Ish, aku punya modal bagi dia kaya dari aku. Apa sal? Ansor sikit pun tak kisah. Sikit pun tak kisah. Bayang tak boleh, sikit pun tak ada rasa apa. Dia berkata sayang orang tadi. Orang tu dapat banyak lagi. Barakallahu fiik. Bagus, bagus. Elok, alhamdulillah, bagus, bagus. Dia seronok. Dia kan nampak nampak gerak kita tadi. Gerak tu saya kata tadi. Jiran kita menang peraduan, dapat kereta, kita tengok. Apa dia dapat? Itu masalah. Itu salah. Memang salah. Itu kita kata Ansar ini adalah golongan yang Allah Ta'ala puji dalam Quran. Para sahabat ni orang Allah Ta'ala puji. Jadikanlah mereka contoh kita. Baca kita hidup, kisah hidup mereka. Tu kadang-kadang macam saya ingat Dr. Arukan Zaidan. Dia terkenal kat Malaysia, kitab usul dakwah, buku dia dipakai di UIA, di UM, dipakai buku dia. Tahu dia kata apa? Bila budak-budak tanya kisah hidup dia, apa perjalanan hidup dia, kenapa mata dia rosak, banyak orang tambah-tambah cerita lah. Kata anak dia kena sembelih depan mata oleh Saddam Hussein. Wallahualam, kita tak tahu kisah tadi. Sampai ada orang budak, seorang budak tu gatal tanya ketika dia mengajar dekat Universiti Al-Iman, kami belajar dulu. Ada budak tu datang tanya, ya Syekh, betul ke benda sekian? Tahu dia keluar dewan macam tu je. Dia baca Quran, apa kata-kata Nabi Ya'qub AS. Dia kata, inama ashku bathi wa huzni Allah. Aku hanya mengadukan kesedihanku dan juga apa perasaan aku ni hanya kepada Allah Ta'ala. Dia keluar dewan. Lepas tu, Syekh Anwar Jindani masuk dalam dewan, kata, kenapa kau tanya macam tu? Kan benda berkenaan. Kita tahu ya ke tidak. Tapi dia tak clarify pun. Dia diamkan benda berkenaan. Dia bayangkan cara hidup dia macam mana. Bahkan bila orang tanya dengan dia nak bayar data diri dia, dia kata apa? Belajarlah kisah hidup para sahabat Nabi.
belajar kisah hidup sahabat Nabi. Lebih baik dari kau belajar kisah hidup aku, dia kata. Kita tidak. Saya telah sekian, saya berdakwah sekian. Saya lah orang sekian. Kedepankan diri atas atau orang lain. Baik, beza, cukup berbeza. Itu bagi dia kata ulama-ulama yang dia kata yang betul-betul rabbani, yang memang kehidupan dia kerana Allah Taala Rasulnya, dia dudukkan ke sahabat dahulu. Sahabatlah contoh yang terbesar. Itu kenapa kita budak-budak tak minta. Sampai sekarang minta. Tak bagi. Kisah hidup dia lahir bila, dia buat tak tahu je. Dia tak layan. Kisah dia sebab apa? Sebab dia kata daripada kau tengok hidup aku, daripada kau tengok sahabat Nabi. Yang tu confirm ahli syurga dah. Faham tak? Itu confirm ahli syurga. Ambil sahabat Nabi sebagai contoh kamu. Ini kita kata kita sebut ni, yang ini tak ada siapa boleh buat sebenarnya. Bagi barang pada orang, orang tu meniaga, lagi kaya daripada dia. Kongsi-kongsi, lagi kaya pula. Mesti dah hati macam, apa sal pula aku bagi dia. Kan, kita buka kedai, tu aja buka kedai jahit. Sebelah ni kedai buka jahit. Kita bagi orang tu, duduk sini lah. Tak apa sewa bulanan kau, aku bayarkan. Lepas tu meniaga, dia lagi untung dari kita. Apa perasaan? 5 saat dari sekarang. Zaman sekarang pun boleh ada konsep ansara. Immigrants. Immigrants, tapi oh, konsep itu ada. Tapi sifat yang Allah Ta'ala berikan tadi, itu hak khas untuk mereka. Ini pujian, pasal mereka ni adalah golongan. Kalau orang tu nak contohi sahabat, silakan. Pasal itu yang Allah Ta'ala kata, وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ. Dan sesiapa yang mengikuti mereka dengan baik. So you want to be like them? Yes. Bahkan digalakkan. Allah Ta'ala bagi janji pula, siapa ikut para sahabat dengan baik, akan diberikan keredoan. Allah Ta'ala redha pada mereka. Bukan di sebaliknya. Tiru mereka. Tak ada orang lebih baik untuk tiruan kita. Kita tiru berbanding dengan para sahabat Nabi SAW. Tak ada siapa lebih baik. Kita nak imitate kan? Imitation. Imitation crab. Imitation. Nak imitate lah sahabat Nabi. Pasal itu jaminan Allah Ta'ala. Sekarang pun immigrants ada kan? Ada. So, you can use... Yes, you can. Kalau mampu. Contoh macam katakanlah orang tu, kata Rohingya. Kata kita ada harta banyak lebih sikit. Bilik rumah kita banyak, lebih daripada orang lain. Orang lain ada 2 biji bilik ya. Kita ada 15 biji bilik, contohnya. Kan? Kata-kata macam... Tengok orang tak ada rumah, mainlah tinggal rumah saya, tak ada masalah. Silakan. Masa kita nak contohi benda tadi. Dan kita kata kalau kita mampu buat, kalau tak mampu nak buat, kalau rasa payah sangat, takut bercampur kan. Letak pintu lain. Pintu agar kita besar, letak pintu lain. Ni awak pakai pintu ni. Masuk keluar ikut sini eh. Seal off. Kan, buat bilik-bilik, ni bilik awak. Duduk sini, keluar masuk ikut sini. Saya pakai pintu sini, awak tak pakai pintu saya. Ustaz Timur, masalah khalwat, tak ada pintu, masalah apa, kita boleh bantu dia. Boleh. Tapi berapa ramai nak fikir tu? Saya pernah kata, saya kata kalau sekiranya Indonesia tenggelam ke, ataupun Singapura tenggelam, orang Islam dari sana lari ke Malaysia. Berapa ramai yang akan tawarkan rumah dia untuk ditumpang? Angkat tangan. Angkat tangan. Rumah kita banyak ni. Berapa ramai yang kata, tak apalah pakailah rumah saya. Seriously. Tak, ini orang Ansar tadi, orang-orang muhajir ni datang, dia kata apa? Aku orang paling kaya. Aku orang paling kaya. Ni saudara kan, aku orang paling kaya. Kau ambillah harta aku separuh. Aku ada bini 2. Kau tengok mana satu yang kau minat, aku ceraikan. Lepas dia ambil iddah, kau kahwinlah dengan dia. Bukan. Dia tak background check ni. Ini masalah. Ini masalah dia, background check. Ha? Itulah kita kata, yang Allah Ta'ala kata, tabawwa ud-dar wal iman. Mereka siapkan, siap-siap dah, make ready, dar, negeri dan juga iman. Sebelum datang orang muhajirin, dia dah ada iman dah. So dia dah percaya syurga neraka tu, dia percaya dah awal-awal. So bila tiba Nabi, kan bai'ah saya kata tadi kan, bai'ah tadi. Kita nak bai'ah, kita bagi tahu orang pergi sembahyang apa subuh berjemaah dan sebagainya, ada pahala. Mampus orang tak dengar pun. Ada. Dengar je, astagfirullahaladzim, kena syurga ni. Berapa ramai yang dengar? Tak ada pun. Hatta bila Islam larang, contoh macam apa, bila Nabi kata, la yahillu li imri muslim, tak halal untuk seorang imri muslim, ayyah juru akhaw fa qasalat, untuk dia apa? Dia pulaukan saudara lebih 3 hari. Nabi kata tak halal. Dan orang paling mulia adalah yang mulakan bagi salam. Ada orang kata, betul lah hadis Nabi Ustaz, tapi. Tapi lagi. Mazhab tapi banyak sangat. Mazhab tapi tu. Bukan Syafi'i, tapi. Most of kita masyarakat kita ni mazhab tapi. Belajar tidak. Tapi mazhab dia tapi. Setiap kali dengar hadis Nabi, oh hadis Nabi tu betul lah Ustaz. Tapi. Saya bertahulah firman Ta'ala tu. Tapi. Memanglah para ulama tak buat. Tapi, memanglah sahabat Nabi tak ajak. Tapi. Ada tapi je. Semua tapi. Ada kerja lain. Ini mazhab tapi dia panggil. Bukan mazhab mufti, bukan mazhab syafi'i. Bukan mazhab mufti, bukan syafi'i. Mazhab syafi'i pun tak tahu benda ni. Mazhab tapi dia panggil. Bayangkan macam tu. Memang kita kata, macam kata, background check. Itu ayat kita tadi. Kita nak membantu, kita nak pahala Allah tadi.
Ganjaran Allah beri pada kita. Nabi, bila Nabi kata, man nafasa'an mu'minin kurbatan, man nafasa'an muslimin kurbatan, berapa melepaskan kebebanan dari seorang mukmin, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi dunia wal akhirat. Allah lepaskan dia satu bebanan, dari bebanan dunia dan akhirat. You know the hadis. You know apa yang Nabi janjikan. Tapi berapa ramai yang berani buat? Nak tolong, tolong berpada-pada. Kita pun ni juga. Pula. Macam mana kita nak apply? Sebab kenapa kita kata nilai diri kita ni tak setara dengan para sahabat pun. Tu bila Nabi kata, kalau seorang kamu ni infakkan sebesar bukit Uhud emas, takkan setara dengan sedekah sebanyak ni sahabatku. Sahabat Nabi bagi makanan banyak ni, kita sedekah sebesar bukit Uhud emas, takkan setara. Ataupun separuh, bukan sini, separuh daripada genggaman dia takkan setara dengan apa yang kita ni. Lebih berat apa yang mereka tunaikan. Mereka buat dengan iman. Tu beza dia. Yang kita ni macam banyak lagi. Yelah, ya tidak, tapi tapi lagi. Ha? No, dia nak jus. Dia no, dia nak jus. Memang Arab. Mengapa orang-orang Jew tak ajak dia masuk Judaism? Orang Yahudi tak masukkan mereka dalam Yahudi, tapi mereka berkawan. Macam Bani Quraizah dengan Aus, yang ini dengan Khazraj. Dia ada ambil kabilah-kabilah tadi bergabung. Bila Yahudi-Yahudi berperang, dia hantar kabilah-kabilah Arab dia perang, dia tak pergi perang. Jahat. Dubious dia, jahat. Dia saja ada je niat jahat dia. Dia hantar yang ini perang tapi dia buat baiklah. Jom kita pergi perang. Tapi bila kawan dia keluar, ini keluar, duduk diam. Tengok apa jadi. Ni Aus Khazraj berperang. Yang ini pasal ini bagi ketaatan pada sekian. So secara tak langsung bayangkan sahabat Nabi. Kita tak boleh mampu nak buat benda tu. Tak mampu. Walaupun kita faham hadis tadi. Kita baca dah. Kan baca, baca berkali-kali dah. Tapi nak amalkan, Allahu Akbar. Beratnya. Unconditional. Pasal dalam Quran kan ni. Orang kata dalam surah Al-Insan. Wa yuta'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Mereka beri makan makanan dalam keadaan walaupun mereka sayang. Kepada? Miskinan. Wa yatiman. Wa asira. Kepada orang miskin. Anak yatim. Dan juga orang-orang yang tawanan-tawanan. Lepas tu, dan syiar mereka, bila mereka bagi makan tu, yang mereka dalam hati mereka kata, innama nut'imukum liwajhillah, kami hanyalah beri makan kamu kerana wajah Allah. La nuridu minkum jazaan, kami tak nak dari kamu sebarang balasan. Tak payah balasan. Wala syukura, terima kasih pun tak payah. Ini kata-kata dalam hati seorang yang betul-betul nakkan wajah Allah Ta'ala. Kita masalah tu, kata baca surah sajadah, surah insan tiap-tiap pagi Jumaat, tapi tak pernah hafal pun. Tak pernah faham pengertian tadi. Allah Ta'ala beri hint dekat situ dah. Jalan ke syurga tadi cukup. Kita kata benda tu dah nyata dan terang, besar. Tapi lah kita kata pengorbanan kita besar mana? Tu sahabat Nabi bila dia buat, diorang buat dengan keadaan cukup dahsyat. Tak ada siapa boleh setara dengan para sahabat Nabi. Tu saya kata ada orang kata sahabat orang ni hebat. Tak sehebat sahabat Nabi. Dia baik macam mana pun takkan setara sahabat Nabi. Kalau siapa nak ada contoh, contohlah sahabat Nabi. Bukan orang lain. Mana? Agama asal semua Islam. Berhala. Mereka terkesan dengan ajaran Yahudi dalam bab bersih diri dan sebagainya, tapi tidak menyembah apa Allah macam mana orang-orang Yahudi menyembah Allah Ta'ala. Memang mereka tak ni, tapi mereka baik-baik. Macam kita lah, ada bukan Islam duduk lepak kita gurau-gurau tiap hari. Dia tahu daripada kita. Macam saya seorang budak dekat Yaman tu, dia datang masuk Islam. Dia cerita lu mula-mula dia masuk Islam ke apa? Kawan-kawan dia tadi, dia kawan dengan budak Melayu, lama-lama terkesan lah. Antaranya budak tu kata, masuk padang baca bismillah lu. Bismillah. Dia kecil, dia main bola dengan budak-budak. Budak dia kata, ajar masuk baca bismillah. Dia baca bismillah. Kita bayar tak lembut kat hati dia, lagi dia masuk Islam. Akhirnya, kan? Pergi belajar kat Yaman. Itu contoh-contoh lah kita kata. Jadi sikit asasnya, memang kita kata, bila kita baca kisah para sahabat Nabi sampai hidup, tak mampu kita. Kita rasa bagus lagi kita ni. Tak bagus lagi. Takkan bagus setara dengan para sahabat Nabi SAW. Okay? Dia kata apa? Dia kata wa kadza qala Ibn Zaid. Demikian dikatakan oleh Ibn Zaid. Maksudnya pada apa mereka bagi pada saudara mereka, mereka tak ada rasakan sebarang kedengkian. Macam apa dapat nanti, apa akan dipalas balik, tak ada. Wa mimma yustadallu bihi ala hadzal makna. Jadi antara apa yang didalilkan dengannya kepada makna pengertian ini, ma rawahu Imam Ahmad, apa dikatakan Imam Ahmad, an Anas, daripada Anas. Qala, berkata Anas bin Malik, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu sedang duduk bersama Nabi, bersama Rasulullah SAW. Faqala. Lalu apa? Lalu Nabi SAW bersabda, yatla'u alaikumul an rajulun min ahli jannah. Akan muncul kepada kamu sekarang ni seorang lelaki dari kalangan ahli syurga.
Okey, ini benda ni dahsyat, hebat. Sebab apa? Selagi manusia tak mati, selagi itu tak tentu lagi tempat dia kat mana. Maka mungkin ada benda dia buat, dia tak sedar. Faham tak? Dan bahkan kita kata setiap manusia selagi tak mati, selagi itu ujian masih berjalan. So tak ada sebarang apa, jaminan. Sebab itu kita sentiasa berdoa, ihdinas siratal mustaqim sampai mati. Bukan lepas dah 20 tahun, ihdinas siratal mustaqim, dan lepas tak ya dah. Ihdinas siratal mustaqim, duduk diam. Kenapa? 20 tahun dah bang, doa. Kalau sehari 5 kali solat, satu ada apa kan? Sehari 5 kali. Apa tu apa minta. Lepas tu kata baca Fatihah 17 kali kan? 17 kali sehari satu apa? Satu rakaat. Satu hari. Satu hari. Dua hari, tiga hari, dah 20 tahun. Banyak dah doa tu, tak doa dah lah. Tak, sampai mati. Para sahabat Nabi SAW nak mati pun takut-takut. Bimbang, menangis, mengalir air mata. Ada orang macam Khabbab bin Arat, dalam hadis Bukhari Muslim. Dia nak mati, dia menangis. Amr bin As, nak mati, menangis. Mana dia takut? Dia takut, dia kata tak tahu mana satu kedudukan dia. Yang kita ni overconfident. Awak dah bayar saya, nanti kita jumpa kat sana. I will take you, your hand, okay? Under my flag. Kita ada flag dekat sana. Ada liwak. Nanti duduk bawah saya. Para Nabi semua sekali kata, nafsi-nafsi, datang Tok Guru ni kata apa? Saya ada bendera kat sana nanti. Kita akan berada di bawah bendera itu. La ilaha illallah wa la syarika lah. Gila ke? Kan? Nabi, para Nabi semua ketakutan, datang dia, ada jaminan. Kata apa? Dia lebih daripada Nabi. Kan wali kan lagi tinggi dari Nabi. Bagi sengah-sengah fahaman ni. Jadi dia kata tak apa, wali lepas, dia kata. Tu Nabi, Nabi lain. Kita ni wali-wali, dia kata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu masalah. So konsep dia masa dia, para sahabat membimbang, ketakutan. Tapi Nabi sebut pada para sahabat, akan muncul pada kamu sekarang, seorang lelaki di kalangan ahli syurga. Fatala arajulun minal ansar. Okay? Baru muncullah seorang lelaki di kalangan ansar. Tantufu lihyatahu min wudu'i, menitiskan dekat janggut dia ni air wuduk dia. Waktu datang jumpa para sahabat tengah duduk ni kan, dia muncul, lepas tu para sahabat tengok janggut dia menitiskan apa? Air wuduk. Kemudian wa qad ta'allaqa na'laihi bi yadihi asy-syamal, dan dia telah digantungkan apa kaki apa kasut dia pada tangannya yang kiri, bawa kasut dia. Falamma kana al-ghad, maka apabila esok harinya pula, qala Rasulullah SAW misla dhalik. Telah bersabda Rasulullah SAW macam tu juga. Nabi kata, yatlau alaikum ul'an rajul min al-jannah, akan muncul pada kamu sekarang seorang lelaki di kalangan syurga. So lelaki tu pun datang sebiji macam tu juga, dengan janggut dia berair sikit, kena kesan wuduk, kasut dia kat tangan kiri dia, jalan. Fatala adhalika rajul, maka muncul lelaki berkenaan, mithlul marratil ula, seperti hari yang kali yang pertama. Okay. Falamma kana fi yawmi tsalits, maka pada hari yang ketiga, qala Rasulullah misla maqalatil aidan, maka Nabi pun hari ketiga bercakap juga, akan terbit pada kamu sekarang ni seorang lelaki, akan muncul pada kamu seorang lelaki dari kalangan ahli syurga. Lepas tu the same guy muncul dengan keadaan wuduk dia basah, janggut dekat janggut dia menitiskan air wuduk, kemudian tangan dia pegang kasut kat belah kiri, jalan masuk. Okey, jadi fatal ala rajul misla apa dia kata apa fatala adzalika rajul, maka muncul lelaki berkenaan misli halihil awal, seperti keadaannya hari pertama. Falamma qama Rasulullah SAW, maka apabila bangkit saja Rasulullah SAW, tabi'ahu Abdullah ibn Amr ibn As, telah mengikut lelaki berkenaan. Siapa? Abdullah ibn Amr ibn As. Faqala, lalu berkatalah lelaki berkenaan, inni lahaitu abi faqsamtu alla adkhulu alaihi salasan, aku sungguhnya telah menikah dengan bapak aku. Aku telah ni ada argument dengan bapak aku, dan aku telah sumpah ke atasnya aku bahawa aku tidak akan masuk menemui dia selama 3 hari. Dia nak tinggal rumah kawan 3 hari. So dia kata, aku ada dengan masalah dengan bapak aku. Aku sumpah tadi, kata demi Allah abah, saya tak nak jumpa abah 3 hari. So dia kata nak batalkan boleh. Puasa 3 hari, bagi batalkanlah, tak ada masalah. Tapi dia sebenarnya jadikan alasan untuk apa? Duduk dengan kawan tadi. So, jadi fa in ra'aita antu'uni ilaika hatta tamdi fa'altu. Dia kata kalau sekiranya kau rasakan bahawa kau boleh untuk beri aku tinggal bersama engkau, duduk apa aku tinggal bersama engkau sehingga berlalu tempoh 3 hari berkenaan, fa'altu, aku akan buat. Mana boleh lah. Aku nak tinggal dengan kau, dia kata. Kalau kau boleh tengok, kalau kau rasa kau nak buatlah. Aku boleh lah nak tinggal dengan kau. Dia tahu akan diri dia nak tinggal dengan kawan berkenaan. Faqala, qala laki tadi berkata, qala, na'am,
Ya. Ya, yes. Come, come. Dia kata, meh, kau balik. Ansar ni perangai. Kata kita, kau ni siapa? Ni ada background check tak? Tanya SB. Bagus tak orang ni? Kan? Boleh jadi menantu tak? Tak boleh jadi menantu. Masalah, kata. Kan? Ini konsep dia. Tak ada kata pasal benda tu. Kita kan tak? Belajar baik sangka dengan musuh muslim yang lain. Kadang kata macam, dia kata macam, saya susah. Ada telefon kata, saya susah. Saya tak ada duit dan sebagainya. Boleh tak tolong bagi saya? Apa, bantu? Kita tengok, ada tak duit? Okay, ada. Okay, bagi. Minta bagi akaun. Masuk kan lah. Kadang tipu pun Allah Ta'ala je tahu. Kita bukan disuruh supaya untuk persoalkan, ya ke tidak. Tentang tipu, blablabla. Kita tak rugi apa. You don't lose anything. Kalau tipu pun anda tak rugi apa-apa. Pasti Allah Ta'ala tak tertulis anda menjalankan tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Melepaskan kebebanan daripada orang berkenaan. Kalau anda kata dia tipu, Allah Ta'ala tahu. Kalau anda kata tak tipu, then benda tu betul. Anda bantu dia sesungguhnya kebantuan. Tapi Allah Ta'ala akan berikan pahala berjalan. Jangan rugi. Jangan rugi. Tak ada rugi dan jangan takut. Tak ada kerugian. Jangan rasa rugi pun. Lepas tu bila kena keluarkan duit sedekah, alamak silap lah sedikit rupanya. Ilahilallah, kenapa? Kan, siapa ajar tu? Tengok Ansar tadi. Nabi kata dia dalam syurga, 3 hari datang macam tu rupa dia, Abdullah bin Amr ikut dia balik. Abdullah bin Amr kenal eh. Dialah orang yang Nabi pernah tegur dia. Kes apa? Kes dia kahwin, dia tak sentuh bini dia. Dia tak sentuh bini dia. Jadi, dia sebelum kahwin orang tak tahu. Lepas dia kahwin, orang tanya bini dia, macam mana suami kau? Baik sangat. Baik sangat. Puasa tiap hari. Semayang puasa sepanjang malam. Tak pernah naik atas katil. Dia perli lah. Nabi dapat tahu kisah ni, Nabi panggil dia datang. Dialah orang yang Nabi tegur, Nabi kata jangan buat. Pasal dia kata nak puasa sepanjang tahun, Nabi kata jangan buat. Nabi kata, dia kata aku mampu lebih. Nabi kata tak boleh. Sampai last sekali bila dia kata, bila Nabi berikan dia puasa Nabi Daud, puasa sehari, buka sehari, dia kata aku mampu lebih dari itu. Nabi kata la khairu ala zalik, there's no better than that. Nabi cakap itu, Nabi kata tak ada lebih baik dari itu. Stop situ je. Itu yang Nabi sebut dalam hadis yang lain, dalam Bukhari. Nabi kata la sama man sama dahr, tidak berpuasa siapa yang berpuasa sepanjang tahun. Tak berpuasa siapa puasa sepanjang tahun. Ini yang Nabi ajar. Tapi kalau yang Tok Guru ajar, ada yang kata tak apa, asal benda baik apa salahnya. Ini saya jumpa. Ada orang kata tak apa. Pasal dia kata Nabi sabda tu. Tu kalau mungkin orang tu mungkin takut cuai, tak laksanakan tugas. Kan nyata Nabi kata la sama man sama dahr. Nabi cakap itu sudahlah, pakailah. Datang dia, tapi ini masa tapi lagi kan. Dia masa tapi kerja dia. Jadi konsep tu juga dia kata apa yang Nabi sabdakan patuh. Yang kita degil-degil apa kan, Nabi larang tinggalkan. Kan wama nahaikum apa? Wama nahakum anhu fantahu. Apa Nabi larang tinggalkan. Jangan kejar syurga dengan jalan berkenaan. So jadi Amr bin As ni, Abdullah punya anak, Abdullah bin As memang terkenal dia sebagai orang yang banyak ibadat. Puasa setiap hari semayang dan pernah tegurlah. Cuba bila Nabi tunjukkan dia ahli syurga, dia pergi ikut balik. Ha, dia kata ni peluang ni, apa benda yang dia buat? Nampak rupa biasa, common. Kan? Janggut basah. Aku pun boleh janggut basah. Ambil wuduk. Bawa kasut dekat tangan kiri. Apa masalah dia? Kan di mana kemuliaan kat situ? So dia ikut balik. Jadi dia ada dikata dengan kawan. Dia kata aku dah jumpa dengan bapak aku, tak nak jumpa cuma 3 hari. Dia kata kalau boleh kau bawa aku jadi tetamu kau. Dia kata, "Naam, ya boleh, silakan." Qala Anas, berkata Anas, "Fakana Abdullah yuhadithu." Dia dahulunya Abdullah bin Amr tadi dia cerita, yuhadithu dia ceritakan. Annahu, bosunya dia, bata ma'hu tilka thalathati layali. Dia telah tidur bersama kawan berkenaan selama 3 malam tersebut. Tidurlah duduk rumah orang tu, kan? Falam yarahu yaqumu min al-lail shay'a. Dia tak dapati orang ni bangun malam sikit pun. Tak ada bangun malam pun. Ghaira annahu, melainkan bahawa annahu bosunya dia idza ta'ara. Bila dia macam tersedak kan, kadang kita tersedak tengah malam kan? Okey. Wa taqallaba ala firasyi, dan juga beralihkan badan ke atas katil dia. Zakarallahu akbar dia. Allah, Allahu akbar. Jadi itu je. Mana waktu dia beralih tidur je, Allahu akbar. Dia tidur lagi. Mana itu yang dinampak sebagai perbuatan dia dilihat oleh Abdul bin Amr. Tak nampak dia bangun malam. Bahkan bila terjaga malam, dia Allah, Allahu akbar. Dia tidur lagi. Waktu dia kan, kalau terjaga lagi, Allah, Allah akbar, tidur balik. Itu je dia buat. Okay, itu yang dikatakan. Hatta yakumu li solatil fajr, sehingga dia bangun untuk solat fajar. Boleh dia bangun betul. Kalau tidak, dia takkan bangun solat. Qala Abdullah, berkata Abdullah, ghaira anni lam asma'hu yakulu illa khaira. Kita sepanjang aku duduk tu, aku tak nampak apa dia kecil kan, aku dengar dia cakap baik je. Semua dia baik.
Falamma madati thalathu layalin, maka apabila telah berlalu 3 malam. Waqitu an ahtakira ilmahu, dan aku ketika tu ambil aku nak tahu apa ilmu dia. Dan aku dah disembunyikan ilmu dia, tak tahulah dia disembunyikan apa-apa. Hampir-hampir apa ahtakira amalahu, mana aku tak tahu amal aku mungkin tersorok daripada ku amalan dia. Hampir-hampir dah sangat amalan dia aku tak tahu benda. Qultu, aku kata, ya Abdullah, berkata Abdullah bin Amr kepada lelaki berkenan, ya Abdullah, wahai hamba Allah, dia kata, lam yakun baini wa baina abi ghadabun wala hajrun, sebenarnya tidaklah ada di antara aku dan bapakku sebarang kemarahan ataupun sebarang apa pemulawan. Tak ada, sebenarnya aku tak pulau bapakku tak pulau aku, tak ada marah-marah sebenarnya. Walakin, akan tapi, sami'tu Rasulullah SAW yaqul thalatha mirarin, tapi aku mendengar Rasulullah SAW berkata selama banyak 3 kali, yatla'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah, akan muncul pada kamu sekarang seorang lelaki di kalangan ahli syurga. Okey, fatala'ta anta as-salasal mirar al-mirara, mana muncul engkau 3 kali engkau lah muncul, dia kata. 3 times sampai sebut, 3 times engkau yang muncul, dia kata. Fa'aratu, maka aku nak an'awi ilai, untuk aku bermalam kepada engkau, di tempat engkau, li'anzura, supaya aku dapat lihat, ma'amaluka, apakah amalan engkau. Fa'aktadiyabihi, lalu aku boleh nak tiru engkau, mencontohi engkau, dia kata. Maksud dia, orang ni dia cuma ikut Abdullah bin Amr tadi, orang ni dikatakan ahli syurga, baru dia follow. Kita sekarang ni tak tahu syurga ke tidak, follow habis semua, tak boleh. Kalau para sahabat Nabi, comfort tu, sebab Ibn Mas'ud kata, barang siapa nak ambil contoh, tengok sahabat Nabi. Sebab orang tu taklah puji, yang lain ni orang tak puji pun. Entah ya entah tidak, dalam hati manusia kita tak boleh belah. Macam saya, Ustaz Adli, tiru Ustaz Adli. Tiru saya. Tak tahu, orang tak tahu apa benda dosa saya buat. Faham tak? Dan saya tak beritahu orang lah apa dosa saya buat. Tapi maksud dia, orang tak tahu, saya, apa Allah Ta'ala je tahu. Tapi contohi manusia hidup ni, masalah. Tapi bila Nabi kata ahli syurga, so Ibnu Umar kata Ibnu Amr kata, aku nak tengok apakah amalan kau, lalu aku boleh mencontohi dengannya. Falam araka ta'malu kathir amalin, maka aku tak nampak kau beramal banyak amalan. Kau tak ada solat banyak, puasa kau tak ada benda pun. Kau bangun tengah malam, Allah. Lepas tu tidur balik. Lepas tu Allah tidur balik kan, bangun tidur. Kalau kita bangunlah semayah, kan kita marah pula orang tu. Tak. Faman ladzi balagha bika ma qala Rasulullah SAW, maka apakah dia kata sebenarnya yang menyampaikan engkau kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Apa benda yang kau buat sampai Nabi kata apa yang kau kata, apa Nabi letakkan kau kedudukan macam Nabi cakap. Qala, okey, ma huwa illa ma raaita, tiadalah apa yang aku amal kecuali apa yang kau lihat. Apa kau lihat, aku nampak, aku buat, itulah amalan aku. Falamma walaita da'ani faqala ma huwa illa ma raaita. Mana bila dia cakap macam tu kan, lelaki tu kata, ma huwa illa ma raaita, tiadalah apa amal aku melainkan apa yang kau buat. Falamma walaitu, maka apa Abdullah bin Amr kata, falamma walaitu, aku berpaling. Bila dah dijawab macam tu, jadi secret lah, tak tahu benda. So Abdullah bin Amr pun berpaling nak belah. Bila Abdullah bin Amr berpaling pergi, dia pun panggil, da'a ni, dia panggil aku. Sekejap. Faqala, dia kata apa? Ma huwa illa ma ra'aita, tadilah amal aku kecuali apa yang kau lihat. Tapi dia tambah, ghaira, melainkan, anni, sesungguhnya aku, la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghisya, aku tak dapati dalam diri aku ni kepada sesiapa di kalangan muslim ni sebarang apa rasa penipuan atau rasa dengki. Wala hasad wala ahsadu ahadan ala khairin a'tahullahu iyyah, dan aku tak ada rasa dengki terhadap sesiapa yang di atas kebaikan yang Allah telah berikan dia di atasnya. Mana contoh macam bila dia tak rasa macam nak tipu orang, macam aku nak makan harta orang ni, tak ada. Dan juga dia tak rasa apa tau, kalau dia kata orang terdapat kebaikan, dia tak rasa benda tu, rasa dalam diri dia iri hati kerana orang tu ada, dia tak ada. Ini cakap macam tu. Itu je yang ada dalam hatiku. Qala Abdullah, berkata Abdullah bin Amr, hadhihi allati ballagat bika wahiyal lati la tutaq, inilah benda, dia kata, yang sampai kepada engkau, dan ia adalah benda yang tak terdaya untuk siapa. Jadi tak ada siapa berdaya untuk buat benda tu, dia kata Abdullah bin Amr. Yang kita kata manusia sebenarnya, kalau kita kata kalau orang tu nak buat, try buat.
Try buat masa dia kalau contoh sini. Dan satu dua lain dia kata, aku sentiasa setiap hari malam nak tidur, aku akan kata, ya Allah, sesiapa yang bersilap, buat silap kepada aku, ampunkanlah dia. Try buat. Orang impik kita-kita, tak bagi kita jalan. Kan, orang jeling kita, jeling. Bukan tak buat apa pun, jeling je. Jeling kita. Kita kata, ya Allah, ampunkanlah orang berkenaan. Okay, buatlah. Try buat seminggu. Buat seminggu je. Jangan rasa sekian, nampak je orang dapat faedah, benda kebaikan. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Allah Ta'ala berkati engkau. Mana doakan kebaikan untuk orang tu. Bukan kita macam tantang duit rasuah, tantang makan harta. Jangan. Nampak itu yang dikatakan oleh Abdullah bin Amr. Dia kata itulah benda menyampaikan kau balaghat bika wahiyal lati la tutaq. Ia tak didaya, tak terdaya siapa nak buat. Tadi kata aku, dia kata aku tak dapati dalam diri aku. Nah, apa aku buat itulah aku buat, tapi di samping tu aku tak dapati pada seorang muslim, sebab mana-mana muslim ni sebarang perasaan nak menipu, dia kata. Rasa nak menipu ke rasa rish. Rasa ni. Dan aku tak hasad kepada sesiapa di atas kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, akan kebaikan tersebut. Dapat harta ke, dapat keluarga ke, dapat apa ke, aku tak rasa dengki pun. Itulah benda yang Nabi, menyebabkan Nabi kata apa? Siapa yang tengok syurga? Tengok orang ni. Rawahun Nasa'i. Dalam mereka hadis ni, Imam Nasa'i. Wahada isnadun sahih ala syarti sahihain. Dan sanad hadis ini adalah sahih di atas syarat Bukhari juga Muslim. Ini kita kata benda yang kita lihat para sahabat Nabi SAW. Ansar, contohnya lakinya Ansar. Yang Allah Ta'ala kata, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka tak dapati dalam hati mereka sebarang keinginan, kehendak pada apa mereka berikan. Tak ada rasa, sebarang rasa macam tu. Dan ini dia kata perkara-perkara yang kita kata menjadikan sebab dorang apa mereka ni, orang Ansar ni adalah contoh kita yang terbaik. Tak ada lebih baik daripada mereka. Kalau kata nak kaji kisah hidup, nak kaji berkenaan amal, tengoklah amal mereka, tengoklah apa sikap mereka. Jangan tengok orang lain, rugi. Yang lain ni tak tentu lagi. Berapa ramai kita dalam masyarakat kita yang mula-mula di awal-awal kehidupan, orang kata, wah, ikhlas ni lah syekh tu, bagus ni lah syekh tu. Hujung-hujung tiba-tiba keluar ajaran sesat, dapat masalah je. Kan semua benda ni berlaku dalam masyarakat kita. Ini pengajaran. Maksudnya awal hidup, tengah hidup, akhir hidup berlainan. Tapi para sahabat dah confirm Allah Ta'ala berikan jaminan, ikutlah mereka. Sekarang kata orang tu datang kata ikut guru saya. Guru awak tu sahabat Nabi ke? Bukan, tak ikut tak apa. Serius? Pasal tak ada jaminan. Kalau baca zikir sekian akan terbang, akan sekian, Tuhan sayang. Sahabat Nabi dengar daripada Nabi ke? Tidak. Sahabat Nabi amalkan tak? Tak payah buat. Rugi. Pasal ini tu kenapa Abdullah bin Amr, dia sanggup ikut lelaki berkenaan. Bahkan dia kelentong pula kata dia gaduh dengan bapak dia. Sebab apa? Sebab hanya nak tengok orang tu amal apa supaya nak tiru. Bila lelaki dia kata macam tu, dia kata aku tak mampu. Tapi faham tak? Kita boleh ajar diri kita, tak dapat buat sepenuhnya, dapat buat 9 kali pun tak apa. 9 kali. Halang diri kita, peringatkan diri kita supaya jangan sampai dengki dengan apa pemberian Allah Ta'ala kepada siapa saja. Nampak orang dapat nikmat, kita kata barakallahu fiik. Masya-Allah tabarakallah. Nampak anak orang comel, anak kita tak comel. Kan? Bukan macam nyampah aku tengok anak orang tu. Jangan. Barakallahu fiik. Belajar doakan kebaikan untuk orang. Orang beli kereta baru, barakallahu fiik. Berkati untuk engkau. Cakap macam tu pada dia. Ini diajarkan. Ini pergi doa tu kan. Kadang-kadang pergi adik majlis kahwin, tak faham sunnah, atau pergi kenduri ke, tak faham sunnah. Kan kita doa. Kalau pergi makan rumah orang, tempat imam baca tu sikit pun tak. Nabi tak pernah ajar doa tu. Doa Nabi ajar apa? Kalau kita makan rumah orang, apa doa dia baca? Nabi kata pernah dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pergi makan rumah salah seorang sahabat. Lepas tu Nabi bangun nak belah, nak tinggalkan. Sahabat tu pegang. Dia kata, ya Rasulullah, udu'ulana. Ya Rasulullah, doakanlah untuk kami. Nabi kata apa? Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, berkatilah mereka pada apa yang kau rezekikan mereka. Mana apa rezeki kau bagi, berkatilah mereka. Waghfir lahum, ampunkanlah mereka. Warhamhum, dan belas kasihanlah pada mereka. Ini Nabi ajar. Panggillah Pak Imam mana baca doa untuk kunri apa, kesyukuran. Ada baca doa tu. Seorang pun tak ada. Seorang pun tak ada. Sebenarnya kita patut doa keberkatan untuk orang tersebut. Itu simple je, sikit je, tapi memadai. Setiap orang datang, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Sampailah kepada matlamat dia. Ini datang tak tahu benda, melantak-melantak. Masin lah pula lahuk ni. Itu kurang ajar nama dia. Nampak tak? Itu konsep yang salah. Sebab kenapa kita kata, yang Nabi ajar tu paling baik. The best. Tapi orang kita sering lari. Kerana apa? Kalau baik, apa salahnya? Tak. Dia lupa. Yang baik adalah apa yang Nabi tunjukkan. Yang baik apa sahabat belajar dengan Rasulullah. Yang baik apa yang telah puji pada para sahabat tadi. Ambil kat situ. Tak ada lebih tinggi daripada para sahabat Nabi sebagai contoh. Kadang-kadang saya marah, ada orang marah saya. Dia kata, ustaz ni sahabat Nabi je. Habis kau bukan sahabat Nabi, kau nak ikut siapa? Saya kata, kan? Kau bukan sahabat Nabi, contoh kita siapa? Oh, ulama-ulama. Ulama tadi mematuhi sahabat tak? Soal tu je.
Pasal Allah Ta'ala beri pujian tadi ayat surah ke-100 surah Taubah, wasabiqunal awwalun, orang-orang yang mula-mula, yang awal-awal, ya, minal muhajirin wal ansar, kan muhajirin ansar. Lepas tu, wallazina taba'uhum biihsan, dan siapa-siapa yang tiru mereka, ikuti mereka dengan elok, orang-orang ni radhiyallahu anhum wa radu anhum. Nak title apa lagi yang terbesar? Kalau tak nak redha pada kita, apa title lagi besar kalau kita nak? Itu contoh, tak nak bagi formula tapi kita langgar. Langgar habis. Kita kata sahabat Nabi. Contoh saya kata kan, sahabat Nabi SAW betul. Sahabat Nabi jampi air tapi tak buka puasa dalam Islam. Dia kata, oh, ustaz jumpa sahabat Nabi ke? Dia kata itu. Dia kata gelak. Saya kata, sahabat Nabi cerita. Yang menceritakan kisah berkenaan yang jampi air tu kan, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia ceritakan ketika orang sahabat yang jampi air tu, sebenarnya dia. Tapi dia kata apa? Bila dia tawarkan diri, orang tu tawarkan diri untuk jampi ketua kampung kena patut ular tu, sahabat-sahabat lain ni kata apa? Kami tak pernah tahu dia ni pandai jampi dan kami tak pernah tengok dia berjampi. Tak pernah. Tapi dia tawarkan diri. Dia baca Al-Fatihah, dan kawan dia sembuh. Tapi tidak pula lepas tu dia buka pusat rata Islam tepi masjid, Nabi, siapa-siapa kena patut ular, mari jumpa aku baca Fatihah. Tak ada. Nampak tak? Itu contoh yang kita kena belajar. Mereka buat sekali dan perasaan dan hati mereka jadi sekali, Allah Ta'ala uji aku, iman aku, sombong ke tidak. Kan sekali jadi kita lepas tu, kan, oh, lepas berjaya ni sombong kita kan. Orang kena hormat kita. Dia tak tahu saya zikir banyak mana sampai jadi macam ni. Masalah. Kan ada orang cakap tu. Serius, ada orang jumpa saya, dia kata, bila saya tegur kan, dia kata, ustaz doa zikir lagi banyak ke daripada orang-orang sekian? Adakah ustaz solat malam macam dia? Saya macam, seriously, kau nak tahu amal aku ke? Kan? Saya kata, kan, siapa tahu amal saya? Takkan saya cerita ke orang, saya buat apa? Yang peliknya dia orang macam buat pandingan. Sahabat Nabi confirm, confirm selamat. Confirm selamat. Siapa faham cara para sahabat, ikut cara para sahabat, confirm selamat. Pasal Allah Ta'ala dah berikan pujian perkara berkenaan. Tapi siapa ikut manusia yang lain, jaga-jagalah. Bahaya, cukup-cukup bahaya. Critical. Sampai terperingkat nanti, kita rugi masa, rugi tenaga, rugi waktu dan sebagainya, hanya kerana apa? Mencari-cari jalan yang salah. Ikut sahabat Nabi. Lepas tadi kita kata ayat ni yang kita sedang baca sekarang ni, ayat apa, ayat 8, 9, 10 surat apa, surah Al-Hashr, dia adalah dia dalam apa, dan ayat berkenaan ada tata cara ataupun konteks besar. Kenapa para sahabat Nabi kita kena ikut, bukan orang lain? Di samping ayat surah Taubah tadi, di samping itu inilah ayat yang kita belajar tafsir dia, kita faham kenapa para sahabat Nabi adalah orang yang utama untuk diikuti. Sama-sama mereka pun, mereka ikut bila orang tu kata apa, ini ahli syurga. Nabi kata ahli syurga, dia ikut. Dia ikut orang berkenaan. Dia bukannya ikut sebarangan orang. Dia nak syurga Allah Ta'ala, tapi follow siapa yang telah dijamin. Dan lepas para sahabat apa meninggal, maka mereka lah orang jaminan Allah Ta'ala untuk kita. Jelas? Jelas? Ada soalan? Tak ada. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.